Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini dan seluruh peserta pelatihan PKM yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan yang maha esa. Ide sang yang dewasa karena atas karuniaNya kita bisa mengikuti kelas ilmiah ini dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Tak lupa saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan kemah ini. Di sini saya selaku moderator akan memandu kegiatan pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan. Yang kedua bedah ide, lalu pembahasan tata cara penulisan bab 1 PKM. Selanjutnya sesi tanya jawab, lalu foto bersama dan yang terakhir pengumuman. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita menginjak pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin langsung. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Rangkaian acara berikutnya yaitu bedah ide dan pembahasan tata cara penulisan bab 1 PKM oleh Bapak Putus Sukma Kurniawan, STMA. Halo Bapak, apa kabar? Apakah suara saya terdengar? Oke, uh, selamat sore Dayu. Oke, sore Pak nge, Suara Sukma. saya terdengar ya? Oke, jelas Pak. Oke, ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan saja kepada Bapak untuk mengisi kegiatan PKM pada sore kali ini. Terima kasih. Oke, ya, ya. Terima kasih banyak ya, Dayu, atas kesempatannya. Nanti mohon diinfokan waktunya ya, misalkan 15 menit akan berakhir, gitu. mohon diinfokan ya. Oke, ya, Pak, akan saya ya. infokan. Ya. ya, terima kasih kepada Panitia ya, yang <tuh> telah memberikan saya kesempatan untuk hadir di sini berbagi informasi kepada teman-teman semua. Jadi perkenalkan saya Putu Sukma Kurniawan ya, staf pengajar di Fakultas Ekonomi. Jadi kebetulan juga saya statusnya sekarang mahasiswa ya. Jadi sama seperti teman-teman di sini yang juga mahasiswa. Jadi saya sekarang melanjutkan studi. Kemudian diminta untuk oleh panitia untuk memberi atau berbagi informasi ya terkait dengan penulisan program kreativitas mahasiswa. Jadi kita sama-sama mahasiswa di sini, jadi harusnya diskusinya lebih banyak ya, lebih menarik karena teman-teman panitia sudah memberikan saya beberapa ide ya terkait dengan PKM. Nah, mungkin nanti akan kita lebih banyak bahas di sana. Oke, kita mulai saja ya. Jadi izinkan saya berbagi. Nah, sebelum kita membahas idenya, nanti teman-teman yang sebagai peserta, kalau ada pertanyaan langsung disampaikan saja ya, biar uh, tidak terlupa, nanti akan langsung saya jawab. Karena nanti kalau dicatat itu agak, agak lupa, nanti uh, tidak dijawab dengan lengkap ya. Jadi sebelum kita mulai bedah ide PKM-nya, <tuh> uh, teman-teman di sini sebelum menulis PKM itu harus punya buku pedoman dulu. Nah ini, ini adalah buku pedoman yang tahun 2021. Teman-teman nah, di sini apa ada sudah punya atau e, baru pertama melihat buku pedomannya? Kalau tidak salah ini sudah saya berikan ke Panitia ya. Nanti mungkin teman-teman bisa minta ke Panitia atau kalau diunduh via Google juga ada. Jadi ketik aja buku pedoman program kreativitas mahasiswa 2021 gitu ya. Karena di sini buku pedomannya ada yang bagian satu yang memuat pedoman umum, nanti ada bagian seterusnya yang memuat PKM-nya secara khusus. Jadi saran saya sebelum teman-teman menulis PKM, baca dulu pedomannya ini, karena syarat pertama dalam penulisan PKM itu adalah syarat administrasi. Jadi pahami dulu misalkan PKM-nya masuk ke bidang PKM yang mana. Kita akan lihat nanti ya ada berapa jenis PKM. Kemudian anggotanya minimal berapa orang. Kemudian harus dari jurusan apa saja dan seterusnya. Jadi syarat administrasi itu harus dilengkapi dulu sebelum kita bahas ke substansi dari PKM-nya. Karena jika PKM adik-adik itu gagal secara administrasi, maka sebagus apapun idenya itu juga pasti akan gagal. Jadi saran saya yang pertama dalam penulisan PKM itu harus dipastikan dulu syarat administrasinya seperti maksimal halamannya berapa, kemudian dana yang maksimal boleh diajukan berapa, dan seterusnya. Begitu ya. Oke, okay, sebelum bedah ide kita bahas sedikit ya buku pedoman ini karena uh, sebenarnya apa yang Adik perlukan uh, untuk menulis PKM itu semuanya sudah ada di buku pedoman ini. Oke, okay? kita baca sama-sama ya. Nah, jadi ada berapa jenis uh, PKM ya? Jadi PKM itu kalau sekarang itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 jenis PKM. Kalau dulu kan ada 5 bidang ya, PKM 5 bidang. Kalau sekarang itu jadi 8. Yang pertama itu ini, PKM bidang riset, PKMR, itu ada di buku 2. Jadi lanjutan dari buku 1 itu menyemuat penjelasan umum, nanti buku 2-nya memuat tentang PKM khusus bidang riset. Kemudian yang ketiga itu ada PKMK. Kemudian ada PKMM, sekarang namanya itu PKMPM ya, pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada PKM PI, penerapan IPTEK. Kemudian PKM Karsa Cipta, PKM ini yang uh, baru ya, PKM GfK, gagasan futuristik konstruktif, kemudian PKM GT dan PKM AI. Nah, jadi sekarang ada 8 jenis PKM. Nah, di bedah ide yang dikirimkan oleh panitia itu belum dituliskan jenis PKM-nya yang mana, sehingga uh, saya harus meraba-raba dari judul dan uh, isinya itu kira-kira dia masuk PKM yang mana. Jadi, yang poin berikutnya yang penting dalam penulisan PKM adalah. Ada teman-teman di sini harus melihat kekuatan teman-teman di PKM yang mana. Jadi, jangan paksakan menulis PKM yang teman-teman uh, tidak minati atau tidak sukai. Kalau teman-teman suka buat video, nah silakan pilih PKM yang mana. Jadi, uh, silakan dilihat kekuatannya yang mana. Tidak semua harus PKM-nya ditulis, ya. Artinya, kita pilih satu PKM yang memang uh, benar menjadi kekuatan kita di PKM yang mana. Misalnya kalau teman-teman di FK itu masuknya ke PKM. K atau PKMM. Kemudian teman-teman di MIPA itu lebih masuknya ke PKMR. Kemudian kalau yang teman-teman di FTK itu masuknya ke penerapan iptek dan seterusnya. Jadi silakan disesuaikan dengan kekuatan dan minat dari teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait jenis-jenis PKM. Nanti bisa dituliskan di kolom chat ya. Uh, jika ada pertanyaan, kalau tidak, silakan uh, disampaikan saja di Zoom, ya. Oke, okay, kalau tidak ada, jadi ada delapan jenis PKM, ya. Nah, silakan disesuaikan dengan minat teman-teman semua, ya. Kemudian, uh, karena sekarang PKM-nya agak berbeda, ya, karena semua mekanismenya harus daring. Kalau sebelum pandemi ini kan uh, luring, ya, atau offline, tapi sekarang semuanya harus daring, jadi teman-teman yang akan menulis PKM pastikan bahwa PKM-nya bisa dilakukan secara daring itu poin utamanya ya e, kemudian nah ini ya kriteria PKM-nya jadi ini yang harus teman-teman pahami misalkan kalau PKMR nah ini poinnya nah, inti kegiatannya apa kriterianya itu harus sesuai bidang ilmu e, anggotanya maksimal berapa orang pendanaannya lihat e, maksimalnya berapa Kemudian luarannya apa saja. Jadi silakan nanti dilihat masing-masing PKM ini syarat-syarat apanya utamanya. Seperti PKM GFK dia harusnya buat video gitu. Jadi teman-teman yang konten creator gitu atau suka dengan membuat video ya lebih cocok masuknya ke PKM GFK yang isunya adalah terkait dengan isu nasional atau isu yang terkait dengan SDGS atau Sustainable Development Goals, atau keberlanjutan gitu ya. Misalkan upaya masyarakat desa untuk pengentasan kemiskinan gitu contohnya. Jadi buatkan video dan seterusnya, itu bisa masuk ke GFK. Jadi silakan dilihat dulu kriteria PKM-nya, anggotanya berapa, pendanaannya berapa. Jadi jangan sampai lewat pendanaannya. oke Kemudian, hmm, nah ini jenis PKM-nya ya, dan penjelasan umumnya. Jadi, PKMR itu topiknya apa saja? Nah, ini topiknya. Ini jadi, silakan sekarang teman-teman yang sudah menuliskan bedah ide itu nanti dicek penjelasan umumnya, apakah sesuai dengan topik PKM-nya. Misalkan, kalau PKMK, nah ini poinnya ya. Poinnya dia adalah berorientasi pada profit. Nah, ini jadi di PKMK itu ya, mahasiswa itu membuat sebuah usaha, kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Jadi, yang ditonjolkan itu sebenarnya bagaimana meyakinkan reviewer bahwa usaha kita ini di masa depan itu akan menghasilkan arus kas, gitu ya, arus kas masuk untuk menjadi profit, dan seterusnya. Nah, kebanyakan nanti teman-teman itu tidak menjelaskannya di sana, malah di penguatan, misalkan produknya dijelaskan lebih banyak, sehingga reviewer itu tidak melihat apakah... Eh, apa namanya... kewirausahaan ini menghasilkan profit yang menjanjikan di masa depan. Jadi poinnya berorientasi pada profit, gitu ya. Kemudian silakan teman-teman yang lainnya itu bisa melihat kriteria umum di sini. Itu bisa diperbaiki nanti PKM-nya disesuaikan dengan buku pedoman yang ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Dengan kriteria umum tadi, kemudian beberapa kriteria yang sebelumnya sudah pernah kita bahas yang luring ya biasanya kalau teman-teman kakak kelasnya itu biasanya dia membuat yang versi luring. Tapi karena sekarang teman-teman di sini yang karena pandemi sepertinya tahun ini pelaksanaan PKM-nya masih secara daring. Jadi kita juga di kampus itu biasanya membimbingnya yang luring ya, tapi sekarang itu agak baru tahun terakhir itu yang versi daring juga sudah ada. Nah, jadi alur kegiatannya bagi teman-teman yang nanti ya terlibat ke dalam tujuh PKM ini itu muaranya nanti di PIMNAS ya, atau di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nanti kan akan diseleksi ya di tingkat universitas, kemudian diseleksi di tingkat nasional, nanti keputusannya akan didanai atau tidak, nah, kemudian yang mendapat pendanaan itu nanti akan diseleksi lagi untuk masuk ke PIMNAS. Sementara yang PKM artikel ilmiah itu tidak diikutkan di PIMNAS, dia akan langsung ke uh, jurnal ilmiah. gitu Jadi teman-teman yang di sini, kalau ingin ikut PIMNAS, ya sebaiknya membuatnya yang 7 pkm ini tapi tidak berarti PKMA ini tidak dibuat ya tapi teman-teman yang ingin tertarik untuk PKM artikel ilmiah ya silakan dibuat jadi disesuaikan dengan minat teman-teman ya kemudian nah ini tahapan pkm nya nanti silakan dibaca ya di buku panduan ini jadi masing-masing PKM itu punya tahapan masing-masing ya Nah ini tahapannya, ada Belmawa ini dari kementerian, kalau perguruan tinggi ini dari kampus ya, dari kampus kita. <tuh> Oke, nanti silakan dibaca, dicek e, bersama panitia, atau kalau di kampus itu ada di e, Pekim ya, Penalaran dan Karya Ilmiah Mahasiswa. Jadi e, UKM Pekim yang menangani masalah PKM ini ya. <tuh> Oke, nah ini penilaian proposalnya ya. Yang pertama poinnya itu adalah kesesuaian persyaratan administrasi. Nah, ini yang ini yang sebenarnya paling krusial ya. Jadi sebagus apapun ide teman-teman dituliskan di PKM itu kalau syarat administrasinya itu gagal ya sudah sistemnya akan mengeluarkan secara secara langsung PKM kita. Jadi tidak usah dinilai lagi. Seperti misalkan tanggal bulan tahun proposal, data atau identitas tim pengusul, nama dosen pendamping Kemudian biasanya tanda tangan ya, kemudian biodata metrai di tidak diisi dan seterusnya. Jadi secara administrasi yang pertama harus dicek. Kemudian kesesuaian format proposal dengan pedoman. <tuh> Jadi kalau teman-teman menulis proposal PKM tidak sesuai dengan pedoman PKM itu juga gugur. Jadi itu akan dilihat pertama kali oleh uh, tim seleksi. Jadi Syarat administrasi ini yang paling penting ya Jadi tolong diperhatikan syarat administrasi dalam penulisan PKM Oke, kemudian pendanaan nah, Pendanaannya nanti akan, kalau tidak salah akan ada dua tahapan ya Tahap pertama, kalau tidak salah 75% nanti setelah mengeluarkan laporan kemajuan Baru nanti akan dibayarkan yang sisanya lagi 25% ya Kemudian nanti akan ada monitoring ya, penilaian kemajuan pelaksanaan. Jadi monitoringnya dari kampus dan juga dari kementerian. Jadi nanti ada monitoring internal dari kampus, nanti berikutnya setelah itu ada monitoring eksternal untuk memastikan siapa yang akan lolos ke Pimnas. Biasanya yang monitoring eksternal dari kementerian itu yang akan menentukan siapa peserta yang akan lolos ke Pimnas, ya. Oke. Oke, jadi ini Uh, apa namanya syarat umum ya jadi teman-teman yang ingin fokus ke PKM silakan di download ini, buku panduannya. Oke kemudian masuk ke yang kedua ya. Yang kedua itu kita bahas ya ini buku pedoman dua itu membahas tentang PKM R khusus riset. Oke jadi ini bukunya ini halamannya totalnya 289 ya itu sudah mencakup buku 1 sampai buku yang PKM AI. Jadi cukup satu file ini aja teman-teman punya nanti silakan dicek untuk terkait PKM apa ya. Buku pedoman 2 itu adalah PKMR. Oke. Nah, sekarang di sini siapa yang menulis PKMR? Ada enggak? Kalau saya lihat di rekapan ini ini karena tidak ada keterangan PKMR atau PKM apa, jadi saya hanya mengira-ngira nih. Siapa di sini yang buat PKMR ada? Teman-teman di sini yang buat PKMR? Nanti kan kita lihat contohnya di sini. Ada yang buat PKMR? Atau di chat aja namanya kalau, kalau masih malu-malu. Siapa yang buat PKMR? Yang di Bedah ini atau di peserta di yang hadir sore ini? Tidak ada ya PKMR ya? Dayu ini, PKM ini sudah jadi atau masih gini aja? Masih mentah seperti ini yang dikumpulkan sama teman-temannya? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Eh, ya. Jadi PKM-nya yang dikumpulkan dari teman-teman itu masih berupa deskripsi singkat saja atau oh. gambaran umum yang akan mereka ajukan saja Pak. Okay. berarti seperti ini ya, yang fix ya. Berarti eh, belum proposal ya. Oke, okay. berarti tidak ada PKMR ya. Teman-teman di sini ada yang nulis PKMR. Nanti kita lihat nomor berapa, langsung atau namanya saya cari, sehingga saya bisa mudah menjelaskan. Nanti satu-satu kita bahas di sini. Setelah itu tidak ada ya, PKMR ya. Oke. Okay. <kes> Kalau tidak ada kan tidak usah saya bahas gitu. Jadi lebih fokus ke PKM yang yang ditulis oleh teman-teman di sini ya. <kes> Kalau begitu kita lanjut ke PKM berikutnya ya. Karena nanti akan saya tampilkan poin-poin apa yang harus dinilai begitu. Jadi teman-teman menulis PKM-nya kan e, pasti ingin mendapat penilaian terbaik kan. Jadi penulisannya harus disesuaikan pada poin-poinnya itu. Oke, sekarang ke buku yang ketiga. PKMK, oke. Okay. Siapa di sini yang menulis PKMK yang di sini? Silakan. Yang mau. Saya Pak. Siapa? Siapa ya? Saya Pak. Iya, saya itu siapa? Saya nggak tahu namanya. Saya Anita Pak. Oh, Anita, Anita Rumanis. oke. Okay. Sebentar uh -uh. saya cari ya PKM-nya. Anita, Anita ketua kelompoknya ya? iya Pak oke okay. <tuh> oke okay. ini saya tebak PKMK ya Oh ini sudah ada PKMK ini PKMK ya ya Anita ya iya Pak Oke okay. silakan dijelaskan sedikit aja ini PKM nya tentang apa, apa? Uh, jadi PKM-PKM punya saya ini kayak sebenarnya tuh tadinya mau bikin kayak brand makanan nama minuman gitu Namanya Nuestro Cisco. Nuestro itu saya ambil dari bahasa Spanyol Pak yang artinya kami. Kan saya berdua bikinnya sama teman saya tuh. Nah, ya. Cisco itu eh singkatan dari nam dari nama produk yang saya jual. <tuh> Oke. Sekarang teman-teman yang lain kalau disuruh menilai PKM-nya Anita ini kira-kira lolos atau tidak? Tanpa melihat judulnya dulu ya kalau menurut Anita lolos apa enggak pkm nya kurang tahu lo kok ketahui? <laughs> ya pasti udah tidak lolos ya kenapa karena anggotanya ini cuma dua kalau PKMK tadi kan minimal anggotanya adalah tiga kan tiga sampai maksimal lima jadi ya Anita harus cari teman yang misalkan dari Tata Boga ya. Nah, kan karena PKMK itu kan ini tentang makanan, jadi mungkin desainnya atau nanti foto produknya atau masalah cita rasa itu Anita harus apa namanya harus mencari teman yang memahami tentang tata boga. Jadi silakan cari satu teman yang dari tata boga misalkan. Nah ini kalau secara administrasi sudah tidak lolos ya karena anggotanya cuma satu. Kalau tadi kan PKMK 3 sampai lima orang kan. Kalau Anita nanti mengusulkan ini sebagus apapun idenya yang sudah pasti ditolak karena ini anggotanya cuma dua. Gitu sampai di sini Anita jelas ya jelas Pak oke kemudian ke judul deh judul PKMK itu biasanya uh, ada titik duanya ya misalkan Nuestro Ceso ini juga produknya nah brand brandnya Anita apa sih Nuestro Ceso ini Cisco. nama brand CESCO ya. ya ya oke apa Nuestro CESCO gitu ya Iya, Pak nah biasanya nama Nama judul di PKMK itu adalah "Nuestro Cisco Titik Dua". Misalkan produk roti, perpaduan cake dan coffee, gitu. Misalkan jelas ya, jadi biasanya judul-judul PKM itu pertama itu adalah nama brandnya "Nuestro Cisco Titik Dua", itu apa gitu. Jadi, misalkan kalau nanti Anita membuat judul PKM, jadi harus ada brandnya ya. Nuestro cisco titik dua perpaduan antara keju kue dan kopi gitu misalkan. Oke sampai di sini jelas ya Anita ya. Jelas Pak. Terima kasih Pak atas koreksinya. Ya belum selesai loh. Sebentar dulu. Kemudian yang apa harus dinilai ya? Uh, Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang terlebih lanjut, teman-teman yang di PKMK itu tidak hanya harus membuat barang, ya, tapi juga jasa. Nah, jasa ini e, banyak sekali, misalkan jasa IO, atau jasa konsultasi, atau apalah, atau jasa e, dengan menggunakan aplikasi daring, dan seterusnya. Itu, teman-teman bisa buat jasa. Jadi, PKMK ini tidak mesti harus buat produk, ya, e, tidak mesti harus buat kue atau makanan, tapi juga bisa jasa jasa pengolahan data misalkan atau jasa antar barang dan seterusnya kalau dulu kakak kelasnya ada yang membuat elektronik print ya jadi membuat jasa printer tapi mereka tidak punya printer nah, jadi mereka membuat aplikasi di dalam aplikasi itu mereka punya daftar nama teman yang punya printer nah, Jadi kalau ada yang mau ngeprint mereka tinggal menghubungi temannya lewat aplikasi itu nanti diprintkan dikirim dan seterusnya jadi sekarang teman-teman bisa punya usaha tanpa memiliki aset ya sama seperti Gojek atau Grab itu kan mereka nggak punya motor sebenarnya, tapi mereka menghubungkan antara pembeli dengan yang punya motor gitu. Jadi jasa juga boleh. Jadi tidak mesti harus produk ya. Kemudian di penilaian kita langsung lihat penilaiannya ya. Nah ini kriterianya kelompok pengusul 3 sampai lima. Jadi kalau tadi Anita sudah pasti tidak lolos administrasi karena dia anggotanya cuma satu, ya. Oke kemudian dananya itu maksimal 5 juta sampai 10 juta ya Jadi kalau teman-teman ingin dapat dana tentu yang carilah yang maksimal yang 10 juta jangan yang 5 juta gitu ya kemudian uh, sistematikanya judul itu maksimal 20 kata tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku jadi selama ada bahasa Indonesianya teman-teman harus menggunakan bahasa Indonesia kalau tadi kan Anita dia menggunakan bahasa Inggris ya Nah, ini kan masih ada bahasa Indonesia-nya, keju, kue, dan kopi. Gitu, jadi pakailah masih bahasa Indonesia. Oke, kecuali kalau memang tidak ada sama sekali terjemahan untuk bahasa itu, baru boleh pakai yang istilah asing. Kemudian, proposalnya, nah, ini uh, saya tidak fokus dulu ke cara penulisan, ya, karena ini kan harus sudah selesai dulu. Proposalnya baru bisa kita nilai. Uh, tata cara penulisannya karena diinfokan oleh panitia hanya membahas bab satu saja ya nanti teman-teman lanjutkan ini setelah uh, selesai proposalnya nanti baru bisa kita nilai oke okay. dan perhatikan nama filenya ya ini <coughs> ini nama filenya jadi jangan isi nama filenya aneh-aneh misalkan pkm saya fix 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 nah biasanya kan gitu ya kalau teman-teman buat tugas ya fix satu fix dua Perhatikan nama filenya nanti akan diupload. Nah, ini tipe hurufnya teksnya ilustrasi. Nah bab satu itu apa saja yang ditulis? Nah ini yang harus ditulis teman-teman di bab satu ya. Pertama adalah latar belakang. Nah sekarang saya tanya Anissa, eh Anita, kenapa sih buat latar belakang untuk PKM ini? Kira-kira kue ini kenapa buat PKM kue ini, Anita? Um, buat uh, apa namanya kue ini Karena kue ini kan Uh, termasuknya kayak kue perpaduan, gitu loh, Pak. Kan ini uh, jadi bawahnya itu, jadi kan banyak tuh yang jual kayak cheesecake-nya itu. Cheesecake yang benar-benar cuma kue doang. Kalau ini saya membuatnya perpaduan, jadi nanti bawahnya kue, terus di atasnya kayak saus keju gitu. Jadi kayak yang, mencampur okay. cita rasa, ini tadinya oriental, jadi mempunyai daya apa daya rasa tersendiri gitu. Ini maksudnya apa? Kami berdua merupakan mahasiswa prodi 1 punya banyak kesamaan salah satunya menghalu bias idol Korea. Ini maksudnya apa? Kok ada idol Korea? Enggak, itu, itu itu ini pak asal usul nama Nuestro itu kan Nuestro itu kan artinya kami. Jadi saya sama Monica itu <laughs> satu kelompok. Jadi tuh ada kesamaan diantara saya sama Monica gitu. Ya, maksudnya di latar belakang itu hal seperti ini tidak usah dijelaskan ya. Misalkan yang di latar belakang Anita tulis itu adalah apa sih yang kurang dari cake yang ada sekarang gitu menurut Anita? Cake seperti ini sudah ada apa belum di pasaran? Sudah ada tapi e, jarang yang jual gitu loh Pak. Jarang gimana? Kebanyakan bikin. Sudah ada, cuma untuk tuh Tergantung, jadi uh, apa namanya sudah banyak yang jual, cuma jarang gitu loh, Pak. Nah, oke, okay. jadi latar belakang ditulis Anita itu bahwa produk cake seperti ini tuh masih jarang ditemui. Jadi, jelaskan apa kelemahan dari produk cake sebelumnya. Nah, itu tahunya dari mana? Anita dan tim itu harus melakukan riset pasar, ya. Nah, riset pasar tuh apa? berarti kita harus melakukan observasi misalkan ke toko kue lihat cake yang mereka buat itu seperti apa kelemahannya itu ada di mana misalkan mereka tidak tahan kalau berada di suhu ruangan misalkan lebih dari dua hari misalkan atau dari sisi konsumennya kalau cake ini terlalu lama ditaruh di lemari es rasanya itu tidak lembut lagi dan seterusnya jadi di latar belakang itu kita jelaskan Kenapa kita harus membuat cake seperti ini? Kenapa kita harus campurkan dengan kopi? Kenapa harus kita campurkan dengan keju dan seterusnya? Misalkan, dengan menambah kopi, saya akan mendapatkan tekstur yang lebih lembut atau membuat cita rasa dari cake itu tahan lama jika ada di luar ruangan, gitu ya. Dan di sini, saya belum membaca alasan, misalkan, kenapa kita akan membuat kue ini. Jadi, di sini malah dijelaskan jenis-jenis kuenya, ya ini bagi saya bukan hal yang krusial untuk menjelaskan jenis-jenis kue. Karena yang harus Anita jelaskan di bagian latar belakang itu adalah kenapa Anita membuat kue yang perpaduan antara cheese, cake, sama kopi ini. Nah ini belum saya baca di bagian deskripsi. Jadi tolong nanti ditambahkan di latar belakang ya Anita ya. Baik Pak. Kenapa Anita harus mem memadukan antara keju uh, dan kopi? Nah itu alasannya apa? Karena pasti akan ditanya oleh reviewer nanti. Jangan-jangan memang kue yang sekarang beredar itu memang tidak cocok kalau ditambah keju sama kopi gitu. Nah itu Anita harus perbanyak apa namanya kuatannya di latar belakang. Jadi kenapa Anita harus membuat kue ini? Alasannya apa gitu? Oke? Okay. Iya Pak. Baik. Kemudian yang berikutnya. Nah ini ya poinnya dengan memaparkan perbedaan dan keunggulan produk PKM dibandingkan dengan produk sejenis yang sudah ada. Itulah yang harus ada di latar belakang dari PKMK. Oke. Jadi misalkan produk-produk yang sejenis sudah ada di pasaran itu memiliki beberapa kelemahan misalkan. Beberapa kelemahan yang kami temui dari hasil survei pasar adalah kue-kue yang ada di toko kue kalau disimpan dalam lemari es dengan jangka waktu lebih dari 24 jam misalkan itu mengalami tekstur yang lebih keras dibandingkan hasilnya. Nah itu itu harus dijelaskan apa perbedaannya sehingga nanti produknya Anita itu akan memiliki keunggulan misalkan dengan mencampur keju dan kopi kami akan menghasilkan tekstur kue yang lebih lembut sehingga jika disimpan dalam lemari es dengan jangka waktu lebih dari 24 jam. Jadi, kalau kita bicara produk kue itu kan harus di produknya ya fokusnya bukan di kemasan jadi jangan menjelaskan misalkan saya menciptakan kemasan nah berarti Anita bukan di produk kuenya lebih kuatnya tapi di kemasannya gitu jadi Anita di sini harus menjelaskan kuenya itu lebih unggul dibandingkan yang lain makanya di teman-teman yang nanti buat PKMK itu harus melakukan riset pasar dulu ya riset pasarnya itu untuk menjelaskan siapa konsumen dari kue ini apakah E, masyarakat umum apakah yang misalkan punya penyakit gula itu boleh makan kue ini <tuh> karena ada kakak kelasnya yang dulu buat kue yang untuk e, apa namanya penyakit diabetes jadi baik untuk penyakit diabetes juga gitu jadi kan itu 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 sudah mengalahkan sudah memberikan keunggulan ya dibandingkan kue-kue yang ada kan kalau kue yang ada itu kan mungkin gulanya banyak sehingga tidak baik untuk penyakit diabetes gitu tapi mereka menciptakan kue yang manis tapi baik untuk penyakit diabetes. Jadi keunggulannya sudah terlihat di sana. Tapi kalau di kuenya Anita, saya belum melihat ada keunggulan di sana. Nah untuk survei pasar ini, teman-teman bisa melakukan survei menggunakan misalkan aplikasi survei ya, nah, yang paling mudah dengan menyebarkan kuesioner menggunakan Google Doc atau survei Monkey dan seterusnya. Jadi silakan riset pasar dulu. Teman-teman kan punya grup ya? Ada grup UKM lah atau grup eh, grup apa ya grup gosip gitu ya biasanya kalau teman-teman mahasiswa punya grup gosip, nah itu buat aja semacam kuesioner Anita kue apa yang mereka inginkan atau apa sih kalau mereka beli kue itu ada rasa yang mereka tidak <coughs> suka enggak dengan kuenya, apakah karena teksturnya terlalu lembut dan seterusnya. Nah dari survei pasar itu baru Anita temukan komposisi kue apa yang disukai oleh konsumen gitu. Jadi survei pasar itu paling penting. Jadi, teman-teman, yang nanti membuat PKMK yang harus ada di latar belakang dari PKMK teman-teman adalah latar belakang atau alasan. Oke, okay. kenapa menyusun PKMK-nya dengan produk seperti itu atau dengan membuat jasa seperti itu? Kemudian, harus menjelaskan hasil riset pasarnya seperti apa di, di latar belakang itu. Kemudian, jenis dan spesifikasi teknisnya serta memaparkan perbedaan dan keunggulan produk TKMK yang uh, sudah ada. Kita kan mau jualan, kita kan punya pesaing. Kalau kita mau dapat profit yang tinggi, pasti kan kita harus memiliki keunggulan kan dibandingkan yang lainnya. Nah itu silakan ditulis di bagian latar belakang. Kalau di Anita ini uh, saya belum lihat ya, karena di sini malah dijelaskan jenis-jenis uh, kuenya. Jadi yang harusnya Anita di sini jelaskan poin-poinnya itu adalah satu latar belakangnya apa. Hasil survei pasarnya seperti apa? Kelemahan produk yang sudah ada seperti apa? Keunggulan apa yang Anita tawarkan dan seterusnya? Itu yang harus ada ditulis di sini, dimana Anita ada pertanyaan dulu. Tidak, Pak. Oke, okay. sudah jelas ya? Ya, oke. Okay. Baik, Anita, terima kasih. Yang lain dulu, yang PKMK. Mungkin selain produk makanan, siapa yang mau dibedah lagi? Yang PKMK dulu. Yang produk makanan nih. Ya, yang selain produk makanan ini donat. Oke, yang selain produk makanan deh, ada enggak? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Uh, Mesia. Mesia, sebentar ya. Ini ya. Gimana penulisan namanya? M-A-E-S-I-A, -E -S -S M A E I S I -Y A. I S I A. Ini ya? Malaysia ya, ya. M bukan Main S I. -A. Sebentar suaranya putus-putus. Eh -putus. uh, maaf, Pak. Uh. Atau ditulis di chat aja deh. Oh iya, Pak. Ya, Oke, kita tunggu ya. Ini selain makanan ya. Jadi teman-teman yang nanti Makanan kan tadi sudah punya gambaran ya, khusus kue tadi dari Anita. Mungkin yang dari Mesia ini nanti e, coba kita lihat ya. Sebelum nanti kita bahas ini satu-satu. E, nanti yang e, bab satunya, kita fokus bab satu dulu ya. Kemudian nanti penilaiannya nanti dah setelah Mesia ya. Malaysia oke. Okay. Oke, okay. dulang dari bubur kertas. Silakan Mesia dijelaskan ini produknya apa ini. Produk saya itu dulang kan biasanya dulang itu terbuat dari bubur kayu nah di sini saya ingin buat uh, dulang itu ter dari bubur kertas soalnya okay. kan kertas tuh banyak yang terbuang percuma-cuma gitu pak jadi okay. pengen buat gitu. Mesia bisa buat ini dulang dari bubur kertas ini bisa buat sendiri uh, waktu ini dapat uh, nyoba gitu pak uh, buat hmm? seperti kapar gitu kan uh, ya. bisa pak bisa Pertama, ya. yang teman-teman harus ingat di PKMK, pastikan teman-teman bisa membuat produknya. Dan produknya harus sudah jadi dan siap dijual ya. Jadi bukan produk yang masih dalam tahap uji coba. Kalau produknya masih dalam tahap uji coba, ada jenis PKM yang lain. Tapi kalau teman-teman buat PKMK, produknya itu harus sudah jadi dan sudah siap untuk dijual. Itu poinnya dari dari PKMK. Kemudian pertanyaan saya ke Mesia, kuat nggak dulangnya kalau dibuat dari bubur kertas? Waktunya dapat nyoba uh, buat kapar gitu pak ya? Hmm. Uh, agak keras sih dirinya pak. Apa tuh? Mana lebih kuat dengan dulang-dulang yang sudah ada? Hmm. Uh, menurut saya sih, gini pak. Apa tuh? Sejajar sih. Tapi Se -sejajar. Dia sih... <laughs> maksudnya ya sama-sama ya, kuat. Soalnya okay. kan isi nanti isi dempul gitu pak. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Mesia adalah apa kelemahan dari dulang-dulang yang sekarang sudah ada sampai Mesia memutuskan untuk membuat dulangnya dari bubur kertas? Apakah kalau dulangnya yang sekarang kena hujan kemudian dia mengkerut gitu? Apa kelemahan dari dulang yang sudah ada sekarang? Karena poin di sini yang saya buat adalah kami ingin membuat hal yang baru dengan memanfaatkan kertas yang sudah hancur untuk dijadikan dasar dalam pembuatan dulang ini. Jadi, ini fokusnya adalah Mesia membuat dulang karena ingin memanfaatkan sampah, kan? Gitu ya, iya kan? Ya, Tapi di produk yang sudah ada sekarang, mereka ada masalah, nggak produknya itu. gimana Mesia? Karena tadi kalau di buku pedoman PKM itu dijelaskan bahwa jelaskan kelemahan dengan memaparkan perbedaan dan keunggulan produk PKM dibandingkan dengan produk sejenis yang sudah ada. Berarti kita harus mengidentifikasi dong kelemahan dari dulang yang sudah ada sekarang. Lalu jika saya tanya Mesya, apa kelemahan dulang yang sekarang sudah ada? Gimana Mesya? gimana teman-teman hmm. yang lain mungkin punya pendapat deh apa kelemahan dari dulang yang sekarang sudah ada saya pak izin memberikan ya, silakan dayu uh, mungkin kelemahan dari dulang yang dibuat dari kayu itu dari segi harganya lebih mahal yang mungkin kalau dulangnya dari uh, mesia sendiri kan dari bubur kertas itu harganya akan jauh lebih murah tapi kualitasnya sama oke okay. sekarang poinnya kan uh, harga ya harga oke okay. Tapi kalau orang mau beli dulang pasti lihat kekuatannya kan. Kalau harganya murah tapi nggak kuat gimana? Tapi kan tadi sudah dijelaskan oleh Indonesia kalau kualitasnya sama. Kalau biasanya ibu-ibu beli dulang pasti yang murah tapi kualitasnya yang bagus gitu Pak. Oke, nah ini saya belum lihat dari dulangnya dari Indonesia ya, kalau bubur kertas. Biasanya kalau di bubur kertas itu kan biasa dipakai lukisan, kemudian Eh, apa namanya kerajinan, eh, misalnya seni gitu ya. Tapi kalau dulang ini, ini berarti harus dicetak gitu dong, Mesya Iya Pak. Pakai gini apa tuh? Pakai, eh, enggak. Pakai eh, cetakan kayak kapar gitu. Nanti ditaruh di atasnya. Nanti kita tunggu apa tuh, keringnya gitu? Ya, karena kalau Mesia bilang kualitasnya sama atau lebih dengan dulang yang lain itu harus ada pengujiannya dan itu harus dilampirkan di PKM-nya. Nanti pasti akan juri akan bertanya ini mekanisme pengujiannya seperti apa, bebannya berapa, kondisinya apa dan seterusnya gitu. Nah, cuma kalau saya baca di punyanya Mesia ini, Mesia malah fokus menggunakan kertas karena kertas itu merupakan jenis sampah gitu. Jadi ini yang salah di latar belakang dari PKMK. Jadi misalkan Mesia menemukan bahwa dulang yang sekarang sudah ada itu mungkin cepat rapuh gitu misalkan. Kalau disimpan dalam waktu yang lama, kalau dulang itu kan jarang dipakai misalkan ya, disimpan dalam jangka waktu yang lama dalam ruangan tertutup, misalkan dia cepat rapuh dan seterusnya. Nah kemudian kami mencoba untuk menyusun uh, dulang yang memiliki kekuatan yang sama tapi bahannya lebih padat gitu contohnya. Nah kami ambilnya kertas. Nah misalnya jelaskan bubur kertas itu apa misalkan memiliki pori yang lebih kecil. Uh, kalau dicetak dia memiliki rongga yang lebih kecil sehingga tidak ada udara. Dan kalau disimpan dalam jangka waktu yang lama lebih kuat dan seterusnya. Nah itu yang harus uh, Mesia tuliskan di sini, gitu ya. Jadi uh, identifikasi apa kelemahan dulang yang sekarang ada, kemudian nanti Mesia harus perkuat. Kenapa menggunakan kertas, gitu? Bukan karena kertas itu adalah sampah, gitu. Jadi kan tidak menyambung ya dengan dengan uh, latar belakangnya yang menjelaskan bahwa apa kekuatan dari uh, produk kita, gitu. Jelas ya Mesia ya. Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya, ya. Jadi kebanyakan memang teman-teman yang membuat PKMK itu dari bahan yang seperti bekas ger gergaji kayu itu malah memfokuskan gergaji kayu itu sebagai sampah padahal kan bukan itu fokus kita. Nanti juri di PKMK itu pasti bertanya, kenapa menggunakan bubur kertas gitu. Bukan ke sampahnya pembahasannya, tapi kekuatan bubur kertasnya jauh lebih kuat dari kayu misalkan kalau disimpan dalam jangka waktu yang lama dan seterusnya. Nah, itu yang harus teman-teman Jelaskan di bagian latar belakang gitu, oke? Nah nanti Misha tolong diperbaiki ya, karena kan ini sebenarnya produk yang menarik ya, karena uh, uh, sayang aja saya belum melihat foto produknya dan cara membuatnya, kalau mungkin jadi nah, ini kan potensi pasarnya juga luar biasa ya, uh, bisa mungkin ke Bali atau mungkin ekspor gitu sebagai kerajinan. Jadi jadi silakan dilanjutkan aja Misha ini menarik, tapi harus difokuskan ya latar belakangnya dan Mesia harus melakukan ini pertama, survei pasar. Oke, survei pasar tuh biasanya yang beli dulang pasti ibu-ibu kan atau mahasiswi. gitu ya. Jadi pasarnya harus mereka gitu. Jangan Mesia tanya bapak-bapak gitu ya kan mereka nggak nggak paham dulang gitu ya. Kalau bapak-bapak, kalau Mesia kirim kuesioner ke saya terkait dengan dulang yang sudah ada sekarang ya saya nggak bisa jawab gitu motifnya seperti apa, desainnya seperti apa dan seterusnya. Karena kan kalau dulang itu desain juga jadi hal yang krusial kan, bukan bukan hanya dari sisi uh, kekuatan aja, tapi desainnya menarik apa enggak gitu. Nah itu Misha harus perhatikan ya. Gimana Misha, ada pertanyaan dulu? Eh uh, untuk sekarang sih belum Pak. Oke okay, nanti silakan ditulis dibaca dulu ya uh, buku pedoman ini apa yang harus diisi karena tadi anggotanya itu masih dua, eh sorry masih satu ya. Iya Pak. Nah ini jadi. Ya secara administrasi ini sudah langsung ditolak. Oke. Okay. Uh, bertanya Pak, ya. untuk anggotanya tuh tiga orang, uh, tiga orang juga termasuk ketuanya apa? Tiga orang selain ketua? Kalau maksimal kan anggotanya tiga orang itu berarti satu ketua, dua anggota gitu. Oh gitu Pak. Ya makasih Pak. Ya berarti uh, Messi harus menambah satu lagi. Misalkan dari Mipa deh dari kimia misalkan yang memahami terkait dengan komposisi bahan gitu contohnya. Jadi Mesia harus ambil dari orang kimia gitu atau nanti Mesia juga ambil dari teman-teman informatika gitu untuk membuat aplikasi penjualan dulang uh, dari bubur kertas itu kan strategi marketing untuk menghasilkan profitabilitas yang tinggi kan gitu. Oke. Oke ini menarik Mesia ya. Jadi silakan dilanjutkan nanti diperkuat dulu latar belakangnya ya di bab satunya. Oke, sekarang PKMK yang jasa deh ada nggak yang non produk yang jasa siapa yang membuat PKMK yang jasa ada ingat PKMK itu tidak hanya produk ya tapi juga jasa ada yang jasa di sini yang tidak produk ini judulnya serem sekali ya fashionable with tangan mama corona gitu aduh ntar kita bahas deh Oke, ini PKM ada yang jasa di sini tidak ya? Oke, jadi setelah itu kita lanjut dulu. Lihat poin-poin penilaiannya ya. Ini metode penulisannya, silahkan diikuti. Yang PKMK, poin penilaiannya itu ada di... Ah ini ya, proposalnya isinya babnya harus diikuti ya. Jangan membuat lebih atau dikurangi, jadi ikuti sistematika proposal untuk PKMK ini laporan akhir nanti kalau sudah didanai ya teman-teman yang sudah didanai ini penulisannya Times New Roman 12 cetak tebal diikuti oke nah ini penilaiannya ada di sini nah ini anggarannya ya eh, RAB-nya teman-teman perlengkapannya apa dan seterusnya bahan habis pakai perjalanan lain-lain jadi, usahakan mengikuti format yang ini ya. Perlengkapan yang diperlukan itu adalah alat-alat yang kita pakai: gunting, beli Atika, dan seterusnya. Bahan habis pakai ya. Berarti, kalau tadi contohnya, mesia itu ya, kertas, kertas itu berapa rim, beli kertas bekas, dan seterusnya. Perjalanan ya. Kalau teman-teman PKMK perlu survei pasar, nah ini perjalanan ya. Lain-lain, misalkan kalau teman-teman buat aplikasi, beli domain jasa pembuatan aplikasi, nah maksudnya di sini gitu. Jadi silakan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Kemudian penilaiannya ada di, nah ini ya, ini proposal nih, ini penilaian proposal nanti penilaiannya ada dua, proposal dan laporan akhir. Ini proposal, penilaiannya pasti pertama adalah kreativitas. Nah, ini poinnya paling tinggi ya, gagasannya unik, dan bermanfaat. Kemudian keunggulan. Nah, ini. <tuh> Jadi nanti Mesia sama Anita itu harus menjelaskan apa keunggulan kue dan dulangnya itu dibandingkan yang sudah ada karena bobotnya sangat besar. Kemudian jelaskan peluang pasarnya. Apakah pasarnya ada di Bali saja atau bisa sampai luar Bali atau bisa potensi ekspor. Tapi khusus PKMK kalau teman-teman bisa memasarkan sampai luar Bali Nah itu poinnya bisa maksimal. Kita belum bicara ekspor lah ya. Kemudian potensi profit. Nah silakan teman-teman, ini kan dari FE semua pasti bisa menghitung break even point ya. Kemudian berapa total biaya produksi, berapa perkiraan penjualan per bulan sampai dapat omset per bulan. Kemudian nanti berapa laba bersih, berapa arus kas masuknya dan seterusnya. Nah itu silakan ditulis. Jadi ini poinnya ya untuk penilaian proposal sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk PKMK yang penilaian proposal dulu nanti ini dinilai dari internal dari kampus dan dari eksternal juga nanti yang eksternal itu yang dari pusat setelah teman-teman upload atau submit dari PKM-nya gitu ya oke ini nanti yang timnas kemajuan pelaksanaan ya setelah turun dana ya nanti silakan dibaca dan dipahami Oke, berikutnya kita masuk ke PKM yang ke berikutnya, yang ketiga ya. PKMM, PKMPM. Siapa yang buat PKMPM yang mau dibedah? Siapa yang mau? PKM. Pak. Ya, siapa namanya? Loh, Gede Fiani, Pak. Siapa? Loh, Gede Fiani. Oh, Fiani, oke. Oke, Viani. Oh, Evi ini ya, Matematika Ekonomi ya, yang semester lalu ya? Iya, Pak. Oh, iya. Yeah. Yang saya ajar sebelum saya kuliah ya. Oh, sama Dea. Oke. Okay. Oh, ini kayaknya salah milih anggota nih Evi ini, kok sama Dea milihnya. Bercanda. Silakan Evi dijelaskan PKM-PM-nya tentang apa. Uh, baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Perkenalkan, nama saya Logu Deviani. Dari Perodua Satu Akuntansi di sini saya ketua dari uh, PKM yang saya ambil. Nah uh, untuk uh, judul yang saya ambil itu mengenai pemanfaatan kotoran hewan dan sisa sayuran untuk pembuatan pupuk organik di dusun Kemang Merti, Desa Candi Kuning. Oke. Nah untuk deskripsinya, ya, ya silakan, silakan pupuk uh, pupuk organik itu merupakan salah satu pupuk dengan batasan. pupuk terus sebentar Oke, okay. gimana Evi? Oke, okay. hilang ini suaranya Evi ya. Jadi uh, poin pertama teman-teman yang membuat PKM-PM itu harus mengajak mitra ya mitranya itu harus kelompok masyarakat yang produktif atau yang tidak produktif Teman-teman yang PKMPM mitranya itu harus yang masyarakat produktif atau yang tidak produktif Mohon maaf Pak. Ya, silakan Evi dilanjutkan deh. Di mana PKM-nya? Uh, pupuk organik merupakan salah satu pupuk dengan batasan pupuk yang sebagian atau seluruh nya terdiri dari bahan organik, tumbuhan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa atau berbentuk padat ataupun cair yang digunakan untuk menyediakan hara tanaman serta dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Nah, pupuk organik ini merupakan salah satu pupuk yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pertanian. Pupuk organik ini diajukan uh, merupakan pupuk yang terbuat dari feses uh, sapi dengan campuran sayur-sayuran yang tidak laku ataupun yang sudah membusuk. Pemanfaatan feces sapi untuk membuat uh, pupuk organik uh, dengan komposer alami yaitu uh, adalah hal yang patut dikembangkan bagi masyarakat dalam keadaan seperti ini yaitu Covid-19. Hal ini karena pembuatannya tidak memerlukan modal banyak dan tidak berbahaya karena menggunakan dekomposer ramah lingkungan. Bahan baku dekomposernya ini, ya. itu urin dan sisa sayuran dan campuran dari fesesnya itu adalah uh, jerami ataupun uh, ataupun fesis, uh, sapi tersebut bu organik Oke, dan sisa sayuran Evie. dan kotoran hewan nah, akan memberikan okay. keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. Oke terima kasih Evi. Sebelum Evi melanjutkan, teman-teman yang buat pkm di masa pandemi ini itu bisa menggunakan uh, pelaksanaannya secara tiga ini ya. Oke. Okay. Jadi pertama itu adalah virtual digital. Jadi virtual digital itu uh, menggunakan komputer, gadget dan internet. Jadi pelaksanaannya bisa virtual, digital. Kemudian yang kedua online, daring. Dan yang berikutnya adalah offline. Tapi harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Nah kalau Evi di proposal ini, rencana menggunakan mekanisme yang mana? Yang virtual, digital, atau online daring, atau offline luring? Yang mana sih? Saya menggunakan offline luring Pak, karena saya ingin kerja nyata seperti itu Pak nah kerja nyatanya harus dilandaskan pada protokol kesehatan yang ketat ya, ya Pak. jadi pelaksanaan PKM dilakukan secara langsung terjadi pertemuan dan interaksi langsung dalam pengerjaan program PKM namun tanpa kontak fisik dan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat nah jadi nanti silakan Evi terjemahkan proposal PKM-nya dengan dosen pembimbingnya dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat nah ini ya Evi nanti harus ditulis mekanismenya seperti apa Kemudian Baik, latar, latar belakangnya yang harus ada di bab 1 dari PKM itu harus ada ini. Pertama adalah permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat di sana. Jadi kalau kita buat PKM-PM, pastikan mitra kita, masyarakat itu adalah masyarakat yang tidak produktif ya, kalau PKM-PM. Kalau dulu ada PKMT namanya, penerapan teknologi itu harus masyarakat yang produktif. Nah, Evi sekarang, orang membuat uh, ini manfaatkan kotoran untuk pupuk organik. Apa mas, apa masalah masyarakat di desa itu, Evi? Di desa Candi Kuning ini, Evi, sehingga Evi harus merasa membuatkan pupuk organik buat mereka. Uh, begini Pak, kan uh, saat ini di desa saya itu kan sebagai salah satu desa penghasil sayur uh, di Kabupaten Tabanan. Nah, di desa saya ini kan sekarang itu harga-harga dari sayur-sayur tersebut uh, mulai menurun. Nah, kebanyakan dari orang-orang yang di sini itu harus uh, mencabut sayur yang mereka tanam karena dia itu sudah uh, sudah apa namanya itu sudah membesar, sudah berbunga itu dicabut dan itu dibuang. Lalu setelah itu terkadang masyarakat di sini juga mengeluh, Pak, karena uh, kan sekarang itu biasanya mereka itu menggunakan pupuk-pupuk uh, ginnya itu namanya kalau dalam bahasa Pertanyaan itu kayak pupuk postal gitu namanya Pak yang biasanya yang mereka gunakan. Akan tetapi terkadang pupuk tersebut tidak ada dan e, mahal, maka dari itu saya ingin mengembangkan e, pupuk yang saya buat ini gitu Pak. Oke, berarti masyarakat sasarannya Evi kan petani dong. Kalau petani kan dia masyarakat yang produktif berarti. Berarti PKM-nya Evi itu harus masuk ke PKM yang penerapan teknologi bukan PKM pengabdian masyarakat berarti Evi. Ya kan, karena syarat dari PKM-PM itu adalah masyarakatnya tidak produktif. Oke. Nah, karena masalah tadi itu lebih cocok ke komunitas petani kan, dan petani itu kan dia e, masyarakat yang produktif kan. Gimana, Evi pendapatnya? Iya, uh, yes, iya Pak, memang benar uh, untuk masyarakat uh, untuk masyarakat petani ini kan produktif nah hmm. karena hal itu dah karena mereka terkadang beberapa masyarakat itu juga eh, apa namanya itu kekurangan pupuk makanya itu dah saya berinisiatif membuat pupuk tersebut gitu pak ya karena masyarakat produktif berarti Evi lebih cocok ke PKM yang eh, pemanfaatan teknologi bukan PKM-PM karena masyarakat sasaran di PKM-PM itu adalah masyarakat yang eh, tidak produktif seperti itu misalkan eh, masyarakat di sana yang remaja atau e, kalau di sana kan ada karang taruna. Nah, itu harusnya FI-nya masuk ke sana kalau mau ke PKMPM. Tapi kalau penyusunan PKM ini ditujukan untuk komunitas petani di sana, dia kan masuk ke komunitas yang produktif jadinya. Jadi, PKM-nya FI lebih cocok ke PKM pemanfaatan teknologi gitu jadinya. Jadi, salah salah kamar PKM-nya FI kalau fokusnya adalah e, ke petaninya berarti. Oke. Karena PKM -PM itu harus masyarakat yang tidak produktif, Evi. Ya, jadi Evi, Evi bisa Pak. masuk ke PKM yang pemanfaatan teknologi. Latar belakangnya sudah bagus ya, sudah dijelaskan terkait e, masalah mereka apa. Tapi Evi bisa kan mengolahnya jadi pupuk ini? Ya, e, belajar dulu Pak di sini. Suka, saya juga mau belajar untuk membuatnya gitu. Iya, tapi nanti jadi saat PKM jangan disampaikan bahwa saya masih belajar membuat pupuknya ya. Oh iya, Pak. Oke, karena nanti harus ada bukti berupa foto misalkan atau uh, rekaman screenshot dari laptop yang menyatakan bahwa Evi memang sudah dalam tanda petik mengajarkan masyarakat di sana untuk membuat pupuk ini gitu. Begitu Evi ya? Iya, Pak. Oke, jadi PKM uh, pengabdian masyarakat itu fokusnya dalam masyarakat yang Uh, kurang produktif, gitu ya? Oke, okay. nanti Evi silahkan baca latar belakang ini ya, uh, terkait dengan apa yang harus dituliskan di PKMM dan nanti koordinasi dengan uh, dosen pembimbingnya ya. Oke, okay. terima Pak. kasih Evi. Terima kasih, Pak. Ya, kita lanjut lagi ke PKMM, ada yang lain yang mau dilihat PKM-nya? Yang cowok dulu deh, yang cowok ini kok tidak ada suaranya? Yang cowok, yang cowok dulu. atau PKMM deh yang lain yang lain yang mana nih kok ini PKMK semua ya saya Pak Oke, siapa namanya Nur Syafa'ah Nur Syafa'ah Nur ini ya Iya Oke. silakan uh, Syafa'ah bisa dijelaskan ini PKM tentang apa Uh, jadi kami uh, jadi kami, kami mengangkat judul itu Eco print Sustainable Fashion, kombinasi dari teknik eco print dan juga teknik upcycle untuk menambah nilai ekonomis pakaian bekas menjadi produk baru. Jadi di sini kami mengkombinasikan antara teknik eco print yaitu teknik dengan membentuk motif dari bahan-bahan dari alam seperti misalnya daun dan juga teknik upcycle yaitu teknik mengubah pakaian bekas menjadi produk baru seperti contohnya misalnya kami mengubah pakaian dengan je, pakaian bekas dengan jenis blazer menjadi pakaian dengan jenis face begitu Pak Nah tapi Nur Syafa'ah paham kan maksudnya teknik ini bisa melakukan sendiri kan karena nanti harus memberikan pelatihan baik jadi sebelumnya saya dan juga anggota saya itu Eh saya dan juga tim saya itu sudah melakukan percobaan dari kombinasi kedua teknik ini, pak. Oke, jadi teman-teman yang membuat PKM PM itu pastikan teman-teman yang memahami uh, ininya ya pelatihannya itu. Jadi jangan mengajak orang lain karena nanti harus ada bukti bahwa teman-teman yang memberikan pelatihan itu gitu. Oke. Nah kalau saya lihat dari judulnya Nur Syafah ini, ini loh ini kan komunitas yang diajak pasti adalah penjahit. Misalkan kan, atau UMKM yang bergerak di bidang fashion kan, atau e, pengrajin pakaian kan misalkan. Nah mereka kan masyarakat yang produktif, yang bekerja untuk menghasilkan uang kan. Nah jadi ini lebih cocoknya ke PKM yang e, P, teknologi atau pemanfaatan teknologi, bukan ke PKM, PM gitu. Nah ini masih sama seperti Evi ya, masih salah kamar. Jadi kalau pengabdian kepada masyarakat, eh sorry, proposal kreativitas mahasiswa yang pengabdian pada masyarakat itu komunitas tujuan kita itu adalah orang yang benar-benar uh, tidak bertujuan untuk menggunakan pelatihan itu sebagai tujuan komersial gitu misalkan misalkan tu, uh, contohnya uh, PKM itu adalah pelatihan penyusunan media belajar untuk anak-anak uh, disabilitas misalkan oke okay. kemudian misalkan materi penyusunan media belajar digital untuk guru-guru yang akan mengajar siswa-siswa disabilitas itu misalkan. Nah itu kan tidak produktif itu mereka. Mereka tidak menggunakan pelatihan itu untuk tujuan bisnis kan tapi untuk mengajar. Nah it, seperti itu contoh dari PKM-PM tapi kalau contohnya Evi dan Nur Syafah ini, ini saya lihatnya ke komunitas yang tujuannya untuk profit atau tujuannya uh, produktif, komunitas produktif jadi masuknya ke pkm Pemanfaatan teknologi, gitu ya, Nur Syafah. Jadi, ini masih salah. Kamar ini bukan PKMPM nih, oke. Topiknya bagus, tapi nanti diperbaiki ya untuk kamarnya, jadi masuk ke yang pemanfaatan teknologi ya. Ya, Nur Syafah, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Nanti akan kita lihat bedanya ya, yang pemanfaatan te teknologi itu yang produktif. Seperti Nur Syafah ini dia keproduktif, lebih cocok pemanfaatan teknologi. Tapi kalau PKMPM itu memang murni, murni pelatihan kita agar masyarakat itu bisa menggunakan pelatihan dari kita untuk tujuan yang non komersial gitu sebenarnya ya. Nanti kita lihat ya satu-satu yang mana PKMPM ya. Oke kita lanjut dulu ya setelah PKM PM ini kita berikutnya masuk ke nanti yang PKMPM teman-teman yang menulis PKMPM perhatikan susunan proposal dan ininya apa penilaiannya yang harus dilihat ya penilaiannya itu yang proposal adalah di sini ya penilaiannya jadi setiap PKM ada metode penilaiannya sendiri jadi silakan dilihat nah ini penilaian proposalnya ya rumusan masalahnya jadi masalah mitra itu harus jelas apa masalah mereka misalkan banyak guru-guru di Sekolah luar biasa yang saat ini belum bisa menyusun media pembelajaran digital, gitu misalkan. Nah, solusinya apa ya? Kita buatkan dia software gitu, atau aplikasi, atau CD untuk belajar digital, gitu misalkan. Jadi, yang poin di sini itu adalah rumusan masalah yang paling tinggi. Masyarakat mitranya itu harus dijelaskan, dia harus masyarakat yang tidak produktif dan keberlanjutan programnya. Jadi, teman-teman yang setelah melakukan kegiatan PKM itu harus menuliskan bahwa ada proses monitoring atau evaluasi dari PKM ini gitu ya. Oke sekarang kita lanjut dulu ke PKM berikutnya yaitu PKM <coughs> penerapan ITEK. E nah ini contohnya tadi penerapan ITEK e ya yang Nur Syafa'ah sama uh, siapa tadi hmm, Evi penerapan ITEK e ya. Kalau dulu tidak salah ini PKMT namanya. Jadi, dia harus yang e, mitranya yang produktif. Oke, yang ini mana? Tadi ya, yang produktif Oke. ada di sini buat PKM iptek. Nah, ini ya, kalau yang teman-teman buat PKM iptek itu harus ada identitas mitra, nama, alamat, lokasi, dan produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, jadi eh, ini cocoknya tadi ke Nur Syafa'ah ya. Saran saya lebih cocok masuk ke PKM PI. Jadi Nur Syafa'ah cari misalkan komunitas UMKM yang pengrajin pakaian nah, di sebuah desa gitu misalkan. Nah, baru diberi pelatihan ini agar mereka bisa meningkatkan profit dari bisnis mereka. Cuma masalahnya sekarang di masa pandemi ini PKMPI itu harus secara daring ya. Oke, karena mitra usaha haruslah yang secara aktif mendapat manfaatkan atau menggunakan media komunikasi secara daring. Oke, yang PKMT ada nggak ya di sini yang mau dibahas PKMPI? Yang harus dituliskan di latar belakang adalah bagaimana bantuan ilmu dan teknologi yang kita punya itu bisa meningkatkan uh, ininya, meningkatkan atau memberikan nilai tambah bagi mitra, Untuk produk misalkan. Kayak tadi kan Evi membuatkan pupuk ya buat petani. Permasalahannya mungkin mereka tidak bisa mendapatkan akses terhadap pupuk yang dijual komersial gitu misalkan sehingga produksi pertanian mereka menurun dalam beberapa tahun terakhir. Nah, itu kan masalah mitranya tuh. Terus EFI datang ke sana untuk membuatkan mereka pupuk organik sehingga mereka bisa menghasilkan produk pertanian yang lebih baik gitu contohnya. Jadi kalau EFI dan Nur Syafa'ah tadi jadi lebih cocok ke PKM PI gitu ya. Oke, teman-teman di sini ada yang buat PKM PI lagi? yang buat PKMPI yang menerapkan teknologi atau memberi pelatihan bagi masyarakat yang produktif untuk meningkatkan mutu dari bisnis mereka gitu misalkan. Ada di sini PKMPI? Kalau dulu namanya PKMT ini. Ada yang PKMT deh yang di sini yang bedah ide ini. PKMT Oke, deh. kalau tidak ada nanti kita cek satu-satu ya. Jadi ini mengenalkan aja jenis-jenisnya. Kalau dulu namanya PKMT, sekarang namanya PKMPI ya. Penerapan ITek. E Oke. Okay. Sorry, tadi saya menyebutnya pemanfaatan teknologi maksud saya penerapan ITek e ini ya. Jadi ini mitranya harus yang produktif. Misalkan kita datang ke sebuah desa, mereka pengrajin, tapi mereka masih menggunakan teknologi yang terbatas. Misalkan memotong kayu dengan teknologi yang terbatas gitu, sehingga dalam satu hari mereka hanya sedikit menggunakan kayu apa memotong kayu. Kemudian kita datang ke sana menciptakan sebuah teknologi gergaji yang lebih ringan, lebih ringkas, sehingga mereka bisa menggunakan itu untuk memotong kayu lebih banyak. Nah itu masuk PKM penerapan ITEK, e gitu ya. Nanti kita lihat deh satu-satu ya. Oke, kalau tidak ada penerapan ITEK, e kita masuk ke PKM berikutnya. Ini PKM KC ya, karya cipta. Eh, karsa cipta, sorry. PKM KC, ada yang buat PKM KC di sini? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Anissa Gayatri, Pak. Gayatri, ya. Gayatri. Anissa Gayatri, oke. Silakan dijelaskan PKM-nya tentang apa ini. Jadi ini kan desain kamaliu ya. Desain kacamata lipat dari kayu. Jadi melihat latar belakang kan banyak orang yang menggunakan kacamata setiap mereka membuka kacanya kan e, ingin menaruh kacamatanya itu mereka kan membutuhkan tempat kalau misalnya memasukkan ke saku itu cukup memakan tempat jadi e, kita membuat desain kacamata yang bisa dilipat sel itu e, selama ini kacamata yang bisa dilipat itu menggunakan bahan fiber atau plastik belum ada yang menggunakan bahan dari kayu jadi kami memanfaatkan bahan dari kayu e, atas dasar cinta lingkungan itu Pak Kan motong ka, motong pohon jadinya <laughs> Kalau menggunakan bahan banyak tidak, air, uh, Untuk green design gitu Pak, eco design. Oke, okay, green jadi, design gitu ya. Supaya tidak menggunakan plastik. Lagi ntar kalau limbahnya ini plastik kalau misalnya mau ganti oh, okay. ganggang gitu Pak. Okay, ya, ya. Okay. Sekarang kita lihat ya, apa harus ditulis di uh, karya cipta ya. Oke, okay, jadi PKM KC itu ide ya, konstruktif. Jadi ide konstruktif meskipun barangnya belum selesai itu tidak apa-apa. Jadi kita tuliskan ide kita itu seperti apa, oke? Meskipun barangnya belum selesai itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau PKMK itu barangnya harus jadi dan sudah siap untuk dijual itu bedanya dengan KC ya. Kalau sekarang kita lihat bab, bab satunya ya dari PKM KC ini, oke, ini bab satu. Nah ini ya. Oke, okay, bisa dibaca ya. Jadi, yang harus ditulis oleh Gayatri adalah identifikasi masalahnya dulu. Nah, jadi masalah apa yang dihadapi oleh dunia perkacamataan saat ini ya, atau isu apa yang terkait dengan, misalkan, lingkungan? Oke, okay, plastik dan seterusnya, kemudian. Hmm, apa pengembangan yang akan dilakukan di produk tersebut gitu. Jadi dituliskan di sini. Oke. Kemudian kalau ada hasil riset orang yang dipakai sebagai dasar, nah itu harus dituliskan di sini. Berarti Gayatri di daftar di latar belakang itu harus menuliskan kutipan untuk nanti akan dituliskan di daftar pustakanya, ya. Kemudian nah ini Nah, kalau tadi Gayatri menggunakan desain lipat, berarti Gayatri harus mencari referensi ilmiah bagaimana desain lipat itu sebenarnya, gitu ya. Karena di sini harus disertai justifikasi ilmiah yang akhirnya dimuarakan pada desain sebelum dikonstruksikan menjadi produk jasa final yang fungsional. Jadi produk kacamata ini selain dia harus fungsional, dia juga harus memiliki dasar kenapa Gayatri membuatnya lipatnya seperti apa, gitu ya. Jadi ini saya belum melihat Produknya sehingga dilipatnya seperti apa? Karena kalau kacamata biasa kan juga bisa dilipat. Nah ini dilipatnya seperti apa sehingga uh, karena di sini belum isi gambar, jadi saya belum bisa melihat. Gitu ya. Jadi yang harus ditulis gayatri di sini adalah masalahnya apa dulu ya? Masalahnya itu apa? Saya belum melihat di sini itu masalahnya apa? Karena di sini kan meletakkan ya, posisi meletakkan ini kan berarti gayatri harus kalau permasalahannya dalam meletakkan kaca. Itu kan bukan terkait dengan melipat kacanya, kan? Karena saya belum lihat produknya, ya, seperti apa. Jadi, mungkin nanti dipikirkan apakah gaya tidak akan membuat tempat kacanya atau desain kacamata yang akan dilipat sampai bisa lebih kecil lagi. Nah, itu, kayaknya, harus jelaskan di sini karena di sini poinnya dari PKM KC itu adalah ini, ya, harus ada penyempurnaan atas produk yang sudah ada di masyarakat. Kalau ini kan kacamata seperti ini, kan bisa dilipat dua kali. Kalau Gayatri ingin menyempurnakannya, dilipat berapa kali, misalkan biar lebih kecil. Jadi di PMkc KC itu harus ada penyempurnaan produk yang kita buat, ya. Jadi tidak seperti desain yang kacamata yang sudah ada sekarang, gitu. Gimana Gayatri ada pertanyaan untuk Pkmkc KC ini? Berarti kan nggak harus bisa buat kacamata seperti ya, yang penting desainnya, stylenya, ya, Kacamatanya tidak harus jadi, ya. Ini bisa dalam bentuk desain, bisa dalam bentuk gambar atau model, tapi Gayatri harus punya justifikasi ilmiah atau argumentasi ilmiah kenapa gambarnya seperti ini gitu. Kalau kacamata ini seperti biasa kan dilipatnya cuma gini. Nah Gayatri itu dilipatnya gimana? Apakah ke depan juga bisa dilipat atau ke belakang juga bisa dilipat sehingga dia bisa lebih kecil sampai muat di kantong misalkan. Nah, tapi produknya tidak harus jadi ya. Bisa dalam bentuk model, gambar tiga dimensi atau sketsa atau kalau punya aplikasi komputer itu bisa dimodelkan di komputer tapi harus punya argumentasi ilmiah kenapa desainnya harus seperti ini gitu gitu gak ya Tri? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Dan ingat harus ada peningkatan dari produknya harus ada peningkatan dari ininya apa namanya produk yang sudah ada sekarang gitu misalkan kalau sekarang kita lihat kan nah, kalau teman-teman di kos yang pakai air galon itu kan dulu ada pompa ya yang pakai tangan ya, ya kan? Kalau pompanya masih manual itu kan tangannya capek gitu misalkan. Berarti sekarang ada pompa galon yang elektrik. Nah itu contohnya. Jadi harus ada peningkatan dari kualitas produknya gitu. Tapi produknya tidak harus selesai ya? Gimana gayatri? Jelas? Jelas Pak. Nanti dilipatnya itu bisa lebih kecil jadi setengahnya yang aslinya Pak. Oke. Jadi gang nah, bisa dilipat dilipat ya. sama di tengahnya itu Kak di antara dua mata tuh Pak. Oke, nanti Gayatri harus berikan argumentasi ilmiahnya bagaimana bentuknya itu bisa dilipat. Ada enggak artikel ilmiah atau berita ilmiah yang menjelaskan bahwa benda itu bisa dilipat misalkan sampai maksimal 25% gitu dari ukuran normalnya. Itu Gayatri harus cari gitu. Gitu ya? Baik, Pak. Oke, ini menarik nih. Fungsional juga ya. Kalau dulu teman-teman kakak kelasnya itu ada membuat desain untuk Karsa Cipta ya PKMKC yang e, sikat gigi yang bisa dilipat juga. Nah, jadi kan kalau dulu kan sikat gigi itu ada ke helmnya ya, tutup gitu kan, helmnya untuk melindungi bulu-bulu sikatnya kan. Kemudian mereka menciptakan yang bisa dilipat sehingga dimasukkan dalam satu tempat yang kecil gitu. Nah, itu kan KC. Tapi tidak mesti produknya harus jadi, itu poinnya. Oke. Okay? Ada lagi yang PKMKC selain punya Gayatri tadi? Ada lagi PKMKC? Inovasi Ini inovasi tas motif tradisional dari sampah plastik ini PKM apa ya ini ya? KC kah ini? Nila Pram ini ada? Atau anggotanya Rizka atau Rahayu? Putri Rahayu? gimana? Ya, Pak. Ya, ini siapa ini? Uh, saya nila Pramini. Nila, oke. Okay. Ini Pkmkc ya? Uh, PKMK. Oh PKMK, oke. Okay. Ya. Yeah. Ya yeah, yeah, oke. Okay. Oke okay, nanti saya bahas satu-satu ya. Yang kurang apa? Oke, okay, ada lagi Pkmkc PKMK ada? Oke, okay, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya ke PKM berikutnya. Biasanya paling banyak PKMK ya berarti ya. PKM berikutnya itu adalah PKM. Nah ini gagasan futuristik ada KFK teman-teman di sini yang buat yang buat video di YouTube ada KFK yang suka gini buat konten-konten gitu nggak ada ya tidak ada ya oke. Sekarang lanjut kalau tidak ada GFK berarti Biasanya kalau di BEM atau di HMG itu kan ada yang sering-sering buat video kan di channel YouTube itu ya. Nah, itu sebenarnya bisa masuk ke GFK juga. Siapa tahu bisa jadi. Mohon maaf, Pak. Ya. Izin mengingatkan waktu memberikan materi tinggal 15 menit lagi. Oke, 15 menit ya, deh. Oke. Nanti ada tanya jawab ya, ada yuk, ada Pak. Setelah jam, okay. 6. oh ya, oke, okay. sebentar ya. Setelah GFK ini yang terakhir, AI ya, artikel ilmiah. Eh, sorry, gagasan tertulis. Ada yang buat PKM GT, gagasan tertulis tidak ada ya? Oke, okay. tidak ada PKM GT. Kemudian yang terakhir, PKM AI ya, ini artikel ilmiah ini sepertinya mungkin karena tidak ada di PIMNAS jadi masih sedikit yang buat ya. Oke. Jadi ini buku pedomannya jadi silakan teman-teman cek ya buku pedoman ini saya sudah kirimkan ke panitia nanti minta ke panitia juga bisa. Nah, sekarang kita rekap kita baca rekap beda ide ini ya. Erin ada Erin Wipayanti? Erin ada? Atau Rizka anggotanya? Ini PKM apa ya? Budi hidup ramah, budidaya hidroponik, ramah lingkungan di rumah. Berarti ini PKMM, saya rasa nih. Ini PKMM yang nomor satu. Ini cuma ini belum dijelaskan masyarakat sasarannya, itu siapa. Oke, okay. uh, juga belum dijelaskan kenapa harus budidaya hidroponik ya. Sebenarnya ini isu yang menarik. Kalau pandemi ya, kan teman-teman, isunya sekarang adalah bagaimana kita bisa membuat kebun di rumah ya. Nah, ini bisa menjadi menarik, cuma ini lebih cocok ke PKMM. Misalkan melatih ibu-ibu gitu atau karang taruna untuk budidaya hidroponik gitu. Jadi ini nomor satu ini ke PKMM ya. Kemudian pintu pagar rumah otomatis menggunakan speech recognition dengan sistem keamanan sehingga bisa dikendalikan oleh. Nah ini PKM apa ya? Ini PKM K atau PKM penerapan teknologi nih? Dan ini sepertinya seperti di film ya. Jadi kita e, bicara buka gitu nanti gerbangnya terbuka gitu ya. Nah ini masalahnya teknologinya bisa kita buat nggak untuk teman-teman di sini? Untuk Desi sama Wawan Aditya Putra itu harus bisa ya membuat teknologi ini. Karena di PKM itu e, teknologi atau produknya itu harus kita sendiri yang buat gitu. Kalau ini PKM GT atau PKM KC... Ini sepertinya masuk ke PKM KC atau PKM GT nih nomor 2. Oke. Kalau menurut saya nomor 2 ini masuk ke PKM GT atau PKM KC gitu ya. Jadi bagaimana model dari pagar rumah dengan menggunakan speech recognition gitu. Ini PKM KC atau GT ya nomor 2. Dayu nanti saya edit ini ya. Nanti saya kirim ke panitia ya. Ini kan saya bisa edit dengan tambahkan ini ke PKM mana gitu ya. Oh, Oke, okay. baik, Pak. Ya. Terima kasih. Nanti saya akan kirim ke panitia, ya. Yang format word-nya ada nggak? Format word-nya ada, Pak. Oh ya, dikirim aja ya ke saya, ya. Format word-nya nanti biar saya tambah-tambah di bawahnya, ya. Baik, Pak. Nah, ini ini PKMK. Oke, ini judulnya benar, ya, tapi tidak perlu ada petik. Jadi, ini brand-nya hand sanitizer. Oke, okay. jadi pastikan nanti Komang Sukarmiantari harus bisa membuat ini ya. Dan harus dijelaskan apa kekurangan hand sanitizer yang sekarang gitu. Jadi sama seperti PKMK ini, ini kan produk PKMK. Dan harus bisa dipastikan bahwa dia sudah bisa langsung dijual gitu ya. Ini PKMK nomor tiga. Ini PKMM ya. Nomor 4 ini PKMM. Nanti saya akan tambahkan lagi Bokor koran, kalau ini PKMK, ini kurang brandnya. Misalkan apa? Bokar gitu misalkan, titik dua bokar. Bokor, produk bokor dari koran. Nah ini saya belum terbayang ya bagaimana membuat bokor dari koran ya. Tapi tetap kuat dan tahan air. Nah ini kalau jadi produknya ini saya nggak bisa bayangkan ini sefenomenal apa produknya dari kertas tapi bisa kuat dan tahan air ya. Misuwa Damayanti ada nggak di sini? Atau Janis? Ini fenomenal nih produknya. Koran, bokor yang terbuat dari koran, tapi tetap tahan air. Berarti kalau hujan, cukup pakai bokor koran ini. Ada nggak Wiswa sama Janis? Di Zoom. Nah ini menarik ya, ini pasti PKMK, cuma nanti harus dipastikan produknya seperti apa ya. Kedai kopi ini PKMK, nah ini harus ada brandnya ya misalkan kan kalau sekarang kopi kenangan, kopi janji jiwa, nasi silakan murah putra buat brand sendiri ya kopi mantan misalkan atau kopi rasa yang tertinggal gitu nasi silakan dibuat ya brandnya harus ada kalau PKMK itu harus ada brandnya usaha bunga segar ini PKMK oke nanti saya tambahkan satu-satu ya di Sini, agar lebih jelas nanti, saya kirimkan ke panitia. Ini judulnya salah karena kita tidak ke mahasiswa, ya. Jangan pakai Islam mahasiswa, misalkan pakai ke Karang Taruna atau kelompok komunitas remaja gitu. Jadi, kita tidak masuk ke mahasiswa. Jadi, jangan pakai mahasiswa di sini, ya. Misalkan dalam mengembangkan kreativitas Karang Taruna itu bisa gitu, ya. Tapi, jangan pakai mahasiswa. <tuh> Uh, nah ini PKMK yang menarik tapi nama produknya tidak ada oke okay. eh, ini menarik nih untuk kulit berjerawat mungkin dalam bentuk krim ya atau sabun itu bisa dibuat tapi ini brandnya harus ada cermin hias dari Sumpit ini PKMK nama brandnya juga tidak ada kemudian saya bertanya kenapa harus membuat cermin hias dari Sumpit gitu, apa masalah dengan cermin hias yang sekarang ada, nah itu belum belum jelas. Apakah cermin hias yang sekarang itu jelek gitu? Apakah cermin yang sekarang jelek? Nah itu belum saya baca di sini ya. Ini PKMK nih, tapi apa kekurangan dari produk cermin hias sekarang saya belum tahu. Jadi nggak ada di sini, dituliskan di sini ya. Nah ini judul PKM yang salah ya. E, seperti ini jadinya ke PKMPM jadinya. Menumbuhkan, mengembangkan, melatih. Nah itu contoh-contoh judul PKMK. Jadi usahakan jangan membuat judul PKMK dengan kalimat aktif ya. Kata kerjanya aktif mekan itu punya PKMP dah itu. Atau PKM penerapan iptek. Jadi kan nama brandnya jajanan atau aloe vera. Titik dua apa jajanan itu? Misalkan jajanan khusus anak kecil yang dibuat dari bahan aloe vera gitu contohnya. Oke, ini salah ya judulnya. Nah ini brandnya tapi ini apa gitu ini donat apa donat yang dibuat dari apa gitu nah ini ini brandnya ada tapi keterangan dari brand itu enggak ada Oke ini sudah tadi ya Anita nah ini PKM apa ini ya pemanfaatan buah kemiri untuk sampo anti rontok apakah ini PKM riset atau PKM apa ini ya atau PKMK eh sorry kalau PKMK tapi pemanfaatan dia bilang ini berarti PKMM nih PKMM atau PKM penerapan tek atau PI ya Lip Mask Buah Naga. Nah ini menarik tapi brandnya belum ada. Nah, misalkan ya sederhananya Dragon Lip Mask gitu itu nama brandnya gitu. Nah, nanti akan pertanyaannya kenapa dengan Lip Mask yang sekarang gitu yang sudah beredar di pasaran apa kurangnya dia gitu? Apakah ketika satu hari pakai kemudian dia pecah? pecah bibir kita atau gimana. Nah, itu harus dituliskan di sini. Uh, saya belum lihat apa kelemahan dari lip mask yang saat ini ada di pasaran. Oke, okay. itu harus dituliskan. Martabak new varian. Nah, ini kan martabak isi su so, saya isi ini kan sudah ada ya sebenarnya. Lalu apa yang membedakan produk kita dengan yang yang sekarang? Nah, itu harus ditulis di sini. Oke, okay, ini sudah ya buah kemiri ini sudah kayak kalau ada yang salah. Ini PKM apa eh ya? KMK ini ya. Karena tadi sama Panitia nggak diisi PKM apa. Jadi nanti ini menurut saya saja ya Dayu ya. Ini lebih cocok masuk ke PKM mana ya. Pengaruh terlalu sering memainkan game online. Ini malah jadi seperti judul skripsi ini. Ini oke okay, masalahnya adalah banyak siswa yang suka apa ya? game online gitu. Nah, bagaimana kita bisa memberikan pelatihan agar game online itu bisa motivasi belajar siswa gitu. Jadi ini ke PKM M nih. Tapi jangan buat judulnya seperti ini ya. Ini seperti judul skripsi nanti. Nanti saya akan tuliskan judul yang baik. Teh daun tapak kuda. Oke, ini teh yang gimana ini? Ini belum dijeri penjelasan di judulnya. Kemudian di sini saya belum baca teh yang sekarang itu kelemahannya apa ya? Nah, jadi ini menarik, cuma nanti tim ini itu harus bisa membuat teh ini. Itu harus pasti, itu karena ini adalah PKMK ya. Tempat pulpen berbahan resin dengan hiasan bunga kering. Nah ini ya yang sebenarnya produk yang harus dibeli penjelasan seperti ini. Ada apa dengan tempat pulpen yang sekarang? gitu? Kalau teman-teman hanya menambahkan dengan hiasan saja atau mengganti bahannya, perhatikan produk yang sekarang itu tidak ada masalah kan sebenarnya. Nah, coba teman-teman sekarang perhatikan tempat pulpen ya, atau tepak lah, atau tempat pulpen biasa. Ada masalah nggak dengan tempat pulpen itu? Nah, itu yang harus teman-teman jawab di PKMK. Kalau teman-teman hanya membuatnya dia dengan isi warna-warna, dan seterusnya, nah itu pasti reviewnya udah nggak tertarik tuh. Ya, tapi ketika teman-teman bisa membuat tempat pulpen yang bisa membedakan, misalkan oh, ini pulpen biru, pulpen merah, pulpen hijau, atau pensil 2B, dan seterusnya, atau ada peningkatan kualitas produknya, nah itu bisa dipakai. Tapi kalau hanya menambahkan bunga kering dan glitter, ini saya rasa harus diperbaiki deh, ya. Coba nanti di, dicari apa kelemahan dari produk tempat pulpen yang ada sekarang. Oke, saya rasa uh, itu ya yang untuk uh, masing-masing PKM-nya, karena kesalahannya masih masih sama. Nanti saya akan tuliskan masing-masing di sini, ya. Oke, ini PKMM ya. Meja rias estetik, ini PKMK. Tapi saya belum baca di sini apa kelemahan dari meja rias yang sekarang. Nah, itu belum belum saya lihat di sini. Oke, teman-teman eh, di sini ada pertanyaan dulu atau yang biar PKM-nya langsung menjurus ke PKM-nya gimana? Ada pertanyaan dulu? Atau ada yang mau bertanya langsung terkait dengan PKM yang sudah dibuat? Silakan di chat aja atau bicara langsung tidak apa ya. Nah ini judul PKM yang salah ya. Ini tidak harus menuliskan kepanjangannya. Misalkan bunfla titik dua itu apa? Jadi tidak usah ditulis seperti ini. Ini judul PKMK yang salah ya. nah ini PKMM berarti PKMM boleh e, tapi judulnya diperbaiki misalkan sosialisasi prosedur dalam kurung program sex education sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK gitu misalkan ya jadi tidak ini kan seperti judul PKMK jadinya oke jadi judul PKMP itu harus diawali dengan mekan, ya menyosialisasikan e, melatih memberikan dan seterusnya. Nah itu harus PKM MPM seperti itu. Fashionable with tangan mama corona ini PKM apa ya PKMK ya. Ini hubungannya dengan masker. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke okay, ada yang mau bertanya teman-teman di sini? Izin bertanya Pak. Yeah, siapa ini? Gustia Pak. Gustia, gimana pertanyaannya? Uh. Tadi untuk judul PKM yang saya yang apa? Apa judulnya? Saya cari ya. Yang yang Eco itu Pak. Gustia, sebentar. Ya, gimana? Uh, tadi kan Bapak me uh, merekomendasikan untuk dijadikan PKM penerapan teknologi. Ya, uh, uh. Izin bertanya juga Pak kan penerapan teknologi itu apakah harus yang berkaitan dengan apa namanya digitalisasi digitalisasi saja yang berpotensi untuk atau bisa dibilang bagus seperti itu pak atau bagaimana untuk judulnya ini juga apakah perlu diubah atau sudah pas oke kalau digitalisasi itu maksudnya gimana gustia yang yang pertama pertanyaan tadi maksudnya apakah harus yang berkaitan dengan Uh, maksud saya itu teknologi yang seperti apa yang hmm. uh, dalam arti oh, itu ya, okay. uh, Jadi teknologi yang dimaksud di perapan uh, apa namanya perapan teknologi ini itu adalah teknologi yang sederhana ya namanya teknologi atau mesin itu kan sederhana. Jadi tidak harus teknologi atau mesin yang benar-benar luar biasa enggak. Yang penting kita sebagai mahasiswa artinya gini kita di mahasiswa itu kan mendapat ilmu ya. Misalkan teman-teman di FTK itu mendapat ilmu tentang merancang desain apa gitu ya alat elektronik gitu kemudian ada ilmu di sana bahwa menghubungkan ini dengan ini bisa menghasilkan listrik gitu misalkan nah nah sekarang kita datang ke sebuah usaha di mana dia memiliki daya listrik yang terbatas gitu kemudian kita datang ke sana mengimplementasikan teknologi atau ilmu yang kita punya agar daya listrik mereka bertambah gitu contohnya jadi yang dimaksud penerapan teknologi ini bukan berarti harus teknologi yang besar ya atau yang rumit gitu cukup teknologi yang sederhana itu bisa dulu ada teman kakak, kakak kelasnya itu yang membuat teknologi pengemasan. Teman-teman pernah lihat ini enggak? Apa namanya? Susu beruang enggak? Susu beruang di Alfamart. Itu kalau ditumpuk banyak kan dia kuat ya. Nah, itu kekuatannya itu dia dapat dari desain kalengnya itu yang menonjol dan agak agak apa? agak masuk ke dalam. Jadi kalau teman-teman tumpuk 10 itu kalau digoyangkan dikit itu tidak bergeser sama sekali. Jadi itu kan teknologi yang simple ya, yang sederhana gitu. Jadi Gustia itu sama teman-teman tidak perlu membuat atau menerapkan teknologi yang rumit di PKM penerapan teknologi ini. Nah ini sebenarnya bagus, cuma nanti harus diganti judulnya. Misalkan menerapkan teknologi ecoprint sustainable fashion untuk menambah nilai ekonomis pakaian bekas menjadi produk baru pada pada siapa? Pada komunitas pelaku UMKM bidang fashion gitu misalkan. Jadi di judul itu harus kelihatan kita mau ngapain, mengimplementasikan, menerapkan menerapkan apa? Apa nama teknologinya? Untuk apa? Kepada siapa gitu. Jadi judul PKMM itu harus kita mau ngapain? Misalkan mengimplementasikan apa teknologi kita EcoPrint Sustainable Fashion untuk apa? Untuk menambah nilai ekonomis produk di, di, pada siapa? Pada komunitas uh, UMKM uh, pakaian di mana gitu? gitu ya Gustia yang yang baik untuk judul PKM PT. Oke, okay? jadi kalau titik dua ini kan jadinya judul PKM ya, K. Kan? Nah, gitu, itu Gustia gimana? Jelas? Uh, baik jelas Pak. Boleh yeah. bertanya lagi Pak ya? Yeah, silakan. Uh, kemudian itu jujur uh, saya juga masih bingung gitu karena yang pertama itu karena sebenarnya belum judul yang kita kami buat itu kan belum sesuai di awal itu kami memilih PKM PM pengabdian masyarakat nah apabila kami memilih PKM PM itu kan cukup mengubah judul saja jika ditujukan untuk pelatihan misalnya itu di SLB seperti itu pak apakah bisa masuk pak apabila ada pengubahan judul dan dan isi dan sebagainya. Uh, maksudnya berarti untuk diubah dari PKM PT ke PKMM ya? Iya bapak. berarti kalau di SLB itu kan targetnya siswa ya. Nah, mungkin iya, mereka betul, ada Bu. ada pelajaran kerajinan tangan mungkin atau melukis. nah itu boleh tapi tekniknya ini masih bisa diterapkan tapi kita ganti judulnya misalkan mengimplementasikan EcoPrint Sustainable Fashion sebagai teknik untuk membantu pembelajaran kerajinan tangan pada siswa di SLB mana gitu. Itu bisa jadinya. Gitu Gusti ya. Baik Pak, berarti uh, masih judul itu juga menentukan ke, ke PKM-nya juga Pak ya? Maksudnya... Iya benar, reviewernya pasti akan membaca judulnya apa. Kalau judulnya Gustia sudah ada tujuan menambah nilai ekonomis, berarti dia pasti masyarakat sasarannya adalah masyarakat yang produktif kan. Tapi kalau kita bawa ke SLB, ke sekolah luar biasa, pasti kita akan memperkenalkan teknik ini untuk membantu adik-adik kita yang siswa disabilitas tadi untuk belajar kerajinan tangan yang dengan menuakan teknik baru kan gitu. Dan mereka kan tidak akan menjual lukisan mereka kan gitu atau kerajinan tangan itu kan gitu Gusti ya jadi tek teknik ini bisa diterapkan mau bawa ke PKM PT boleh mau bawa ke PKM PM boleh tapi kalau saya sarankan ini lebih cocok ke PKM e, penerapan teknologi untuk masyarakat yang produktif gitu gitu ya Gusti ya Halo, Gusti, oh, gimana? Jelas? Eh, ya, Pak. Uh, jelas. Oke, ya. Jadi lebih cocok ke PKM PT sih menurut saya. Karena ini akan dimanfaatkan oleh UMKM yang bergerak di bidang fashion kan untuk meningkatkan nilai produk mereka. Maksud saya peluang peluang lolosnya lebih cocok karena teknologi ini untuk meningkatkan produk kan sebenarnya. Gitu. Oh, izin bertanya, Pak. Ya. Berda kan berdasarkan rekomendasi Bapak itu kan PKM penerapan teknologi namun saya tuh sekarang masih bingung gitu mm -hmm. uh, untuk mencari masyarakat sasarannya dalam artian seperti ini dari yang saya tahu itu itu di Bali itu kan lebih sering kalau masalah uh, ini tuh kayak buat kain tenun kayak kayak gitu Pak, kalau untuk mm -hmm. ekoprint tuh sekarang belum ada nah tetapi biasanya untuk hasil-hasil produk seperti ini tuh dipakai di eh, dijual atau di ya dijual pak itu saya masih bingung cari masyarakat sasarannya itu yang seperti apa pak untuk yang cocoknya dengan sesuai dengan yang kami buat ini uh, Devia punya teman yang berjualan fashion nggak atau teman seangkatan atau ya seumuran gitu yang punya jualan online di bidang fashion gitu misalkan ada pak nah itu bisa jadi pakai jadi masyarakat sasaran ya jadi masyarakat sasaran itu kan tidak mesti harus yang ada di luar kita atau di desa gitu ya tapi kalau seputaran kita ada teman yang perjualan online di bidang fashion dan dia masih misalkan dia jualan pakaian bekas gitu ya dan dia produk yang dijual itu tidak ada peningkatan produk dari bekas saja semua nah devi gustia bisa pakai masyarakat sasarannya itulah teman-teman yang berjualan secara online gitu itu ya gustia baik bapak terima Oke. kasih ya jadi ini kan topik yang menarik e, masyarakat sasarannya tapi harus produktif jadi misalkan masyarakat sasarannya adalah generasi muda yang e, berjualan e, pakaian secara daring gitu jadinya masyarakat sasarannya gitu, ya tidak harus ke desa yang penting e, kita bisa tahu siapa yang bisa memanfaatkan teknologi yang kita punya ini gitu. Ya nanti silakan Devia tulis dulu eh, apa Gustia ya, tulis dulu proposalnya nanti bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing atau ke UPT Pekim, karena mereka kan sudah terbiasa tuh menulis PKM jadi bisa dikonsultasikan ke sana ya Oke ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain Oke ada yang ini kebanyakan PKMK ya dan makanan KMK-nya makanan. Nah ini menarik nih bubur sumsum -sum jahe anti diabetes. Ini menarik nih karena uh, pasti sudah menemukan apa kelemahan dari bubur sumsum -sum yang ada sekarang kan. Nah tapi nanti yang harus uh, Sevira Marina Putri itu perhatikan adalah kenapa bisa yakin bahwa ini adalah anti diabetes gitu. Ini sebenarnya menarik tapi pembahasannya sedikit sekali ya. Penderita diabetes gitu. sebenarnya yang menarik itu adalah membuat makanan yang anti untuk misalkan sate kambing untuk yang kolesterol gitu. Gimana menciptakan sate kambing? Apakah di sisi pengolahannya atau di kemasannya atau di komposisi satenya? Nah itu juga bisa menjadi hal yang menarik. Tapi kalau teman-teman hanya membuat donat gitu, hanya mengganti dengan donat dari singkong, donat dari buah-buahan, nah itu itu reviewernya pasti akan bertanya apa kelemahan dari donat yang sekarang gitu. Kalau teman-teman membuat donat dari buah-buahan itu pasti juga ada gulanya, juga pasti ada tepungnya kan. Tapi bisa nggak buat donat yang benar-benar murni dari buah gitu? Nah itu juga jadi tantangan untuk teman-teman PKMK yang buat produk makanan. Nah ini saya belum tahu ya ini PKM apa ya kalau tapi kalau penyuluhan berarti dia harus PKMM. Nah, cuma saya belum jelas kenapa harus dampak mudik yang disosialisasi ya. Oke, nanti saya akan baca lagi di sini ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Uh, silakan, siapa? Uh, perkenalkan nama saya Logo Deviani, Pak. Oh ya, Evi, apa Evi pertanyaannya? Uh, de, tadi kan Bapak mengatakan bahwa untuk PKM yang saya ajukan itu, cocoknya ke PKM penerapan teknologi. Uh, yeah. Saya tuh belum ada gambaran nantinya mengenai teknologinya itu, Pak. Gitu, karena kan Bapak uh, mengatakan, "Ya, ya silakan nanti lanjutkan." Uh, Bapak kan mengatakan tadi, "Kalau saya pakai itu PKM, kan seharusnya untuk uh, masyarakat yang non-produktif." Nah, dikarenakan saya di sini gunakan untuk masyarakat yang produktif khususnya petani, bapak menyarankan ke PKM penerapan teknologi. Nah, itu udah pak, saya masih bingung untuk penerapan teknologinya itu yang gimana? Teknologi yang harus bagaimana gitu, pak? Uh, teknologinya kan teknologi pembuatan pupuk organik ini jadinya, Evi. Kan pupuk organik ini nggak langsung jadi kan? Tapi Evi uh, kan meng ya Evi kan menggunakan kotoran hewan dan sisa sayuran kan? kan ada teknologi ini misalkan teknologi apa namanya teknologi yang membuat jadi pupuk itu nama teknologinya apa atau nama ilmunya apa A apa namanya Evi kan teknologinya ada di pembuatan pupuk ini kan sebenarnya ya kan misalkan e, kotorannya dipisah sayurannya di sisa sayurannya dipisah kemudian dibuatkan lobang, dicampur jadi satu di Butuh, kemudian ditambah cairan apa, sehingga dia nanti jadi pupuk kan itu namanya teknologinya, Evi. Gimana, Evi? Pendapatnya, Evi? Uh, oh baik Pak, saya udah uh, dari bapak penjelasan bapak udah ada gambaran lagi. Iya uh, teknologi itu kan maksudnya merubah sesuatu yang belum jadi 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 kan sama seperti Evi misalkan ada telur mentah gitu uh, digoreng kemudian jadi telur yang matang gitu kan kan teknologinya ada di proses penggorengan itu sama seperti membuat pupuk ini kan teknologinya ada di ada di pembuatan pupuknya kan kan pupuknya nggak langsung jadi tapi ada beberapa tahapan ada proses untuk pembuatan pupuk nah teknologinya itu letaknya di sana sekarang masalahnya Evi adalah menggunakan pupuk itu untuk masyarakat yang tidak produktif atau masyarakat yang produktif kalau judulnya Evi adalah di sini petani ini kan petani nih saya bacanya Uh, ada kata-kata ya, modal, gitu kan? Uh -uh. Kemudian keuntungan, nah, itu uh -uh. pasti petani, kan? Berarti dia masuknya ke PKMPT. Oh. Tapi kalau Evi membuatkan pupuk untuk ibu-ibu yang sedang senang hidroponik di sebuah desa, dan dia menggunakan sayuran itu untuk konsumsi pribadi, bukan untuk dijual, berarti dia PKM-PM gitu. Jadi, PKM-PM sama GT itu tergantung siapa masyarakat sasarannya, Evi. Kalau Evi pakai petani dan dia jual hasil sayuran dia dari pupuk yang Evi buat, berarti dia masuk PKM, penerapan teknologi. Tapi kalau Evi buatkan pupuk dan melatih membuat pupuk organik untuk ibu-ibu di sebuah desa atau di kota dan pasar yang sedang senang hidroponik, dan dia tidak pakai sayuran dari hidroponik itu untuk dipasarkan, tapi dikonsumsi pribadi, berarti itu masuk PKM, PM gitu. Itu Evi jelas ya. Nah, jelas Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi masalahnya bukan di teknologinya EV, tapi di siapa masyarakat sasarannya itu yang menentukan. Sama kayak tadi yang uh, punya teman yang sebelumnya itu kan dia mau menerapkan di teman-teman yang berjualan pakaian, berarti kalau gitu kan dia PKMPT penerapan teknologi gitu. Bukan di teknologinya yang masalah EV ya, tapi di siapa masyarakat sasarannya. Gitu. Oke, Baik, Pak. Siapa, terima lagi terima yang Oke kasih, siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, terima kasih Evi. Siapa lagi yang ingin bertanya? Bapak, sebelumnya saya izin mengingatkan. Oh iya, ya, siap. Sudah habis Terusnya ya? Wak. Tanya jawabnya tersisa dua menit lagi, Pak. Oke, ya. Ini sudah Dayu mengingatkan saya ya. Siapa yang ingin bertanya lagi dua menit? Nah, ini membuat mangkok dari tempurung kelapa ya. Nah, ini kan PKMK. Nanti pertanyaan reviewer itu pasti bertanya, apa permasalahan dengan mangkok yang sekarang ada gitu? Apakah Mangkok yang sekarang kalau di si kuah bakso dia melepuh. Nah itu pasti pertanyaan pertama dari reviewer seperti itu. Dan di sini saya belum be bisa membaca eh, mangkok yang sekarang ada itu gimana gitu. Kalau hanya untuk kerajinan, tapi kan harus tetap fungsional kan. Karena kalau nah, pasarnya Saya mau bertanya ada... Pak. Ya siapa ini? Gayatri Pak yang tadi oh, ya, ya. Gitu, uh, desain Kamaliu itu. Ya, saya gimana? mau bertanya. Untuk desain kacamata yang saya buat itu harus berbeda dengan desain kacamata lipat yang sudah ada sekarang, Pak. Ya, terus saya harus menyebutkan kenapa lebih bagus daripada yang sekarang, gitu, Pak. Ya, soalnya saya kan menyebutnya desainnya itu hampir sama dengan yang sekarang, cuman bahannya aja yang berbeda dari kayu, Pak. Uh, kalau tadi di karsa cipta itu kan dia harus ada peningkatan produk, ya, meskipun belum uh, tidak jadi. Uh, maksudnya produknya belum jadi gitu. Kalau hanya sekedar bahan aja kan, lalu e, lalu kenapa harus kayu gitu, Gayatri? Karena plastik jadi limbah gitu ya? Sama, mau menggunakan sisa-sisa dari pengrajin kayu, Pak. Saya nah, yang membuat lemari, jadi menggunakan kayu dari sisa limbah pengrajin kayu atau Ini. pengusaha kayu gitu, Pak. Ya, sebenarnya sih kalau desain juga bisa ya, tapi kan dia harus benar-benar berbeda dari produk yang ada sekarang gitu. Misalnya kalau dengan dibuat dari kayu dia lebih fungsional gitu. Jadi tengahnya ini masih bisa dilipat jadi lebih kecil lagi. Jadi gitu. misalkan nah itu lebih masuk akal daripada uh, argumentasinya Gayatri hanya menggunakan kayu untuk uh, limbah tadi itu gitu. Tapi saya belum membaca proposalnya secara lengkap. Saran saya coba disusun dulu proposalnya dikonsultasikan dengan pembimbing atau teman-teman di sini atau di UKMP Kim kursus untuk yang karsa cipta nanti mereka akan memberikan saran biasanya teman-teman yang nanti akan menyusun proposal itu akan dapat dosen pembimbing dan nanti akan dikonsultasikan secara komprehensif ya dengan dosennya karena di sini saya belum membaca proposalnya secara lengkap ya masalahnya di sini kan Gayatri menambahkan ini dengan tambahan engsel pada frame sehingga kacamata ini dapat dilipat dengan sangat kecil dibanding kacamata biasanya gitu. Tapi model melipatnya itu gimana nah ini saya belum tahu gitu. Maksudnya gini Gayatri, meskipun produk ini belum jadi tapi harus logikanya masuk akal ya. Harus harus masuk akal logikanya gitu. Gimana Gayatri jelas? Jelas Pak, sama satu lagi Pak. Yeah. Kalau PKM KCI itu anggarannya seperti apa ya Pak ya? Ah, kalau PKMKC di sini ada sebentar. Tadi PKMKC yang mana ya? Warna apa dia ya? Eee... PKMKC, sebentar. Ini PKMKC ya. PKMKC buku 6 ya. Gaitri sudah pernah baca buku ini? Buku pedoman ini? Belum Pak, baru dikasih tadi siang. Oke, nah ini ya anggarannya. Ini 5 sampai 10 juta ya. Jadi jangan sampai 12 juta Gayatri, usulkan ya. Kemudian untuk RAB-nya itu adalah ini. Ini ya, sewa dan jasa, bahan habis pakai, transport lokal, lain-lain. Jadi empat komponen ini. Nanti contohnya itu ada di sini biaya dan jadwal kegiatan ya. Kalau PKMKC itu kan biasanya kita nyari sumber di internet kan, berarti ada pembelian kuota internet gitu. Kemudian harus ada jasa misalkan download artikel gitu. Kemudian kita kalau nggak bisa desain tiga dimensi, kita minta tolong teman-teman untuk uh, jasa desainnya gitu. Biasanya kan di PKMKC harus ada desainnya ya. Biasanya sih yang tiga dimensi atau dalam bentuk video gitu. Ini Gayatri ya, RAB-nya. Gimana jelas? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas, oke. yang lain masih ada berapa lagi, Dayu? Uh, waktunya sudah habis, Pak. Lewat oh, habis. 3 menit, ya. ya. Oke, saya mohon maaf ya. Yang apa, Pak? Ya, jadi, uh, poinnya untuk teman-teman di sini yang ingin menulis PKM, pertama harus punya dulu buku pedoman ini, ya. Uh, buku pedoman ini, uh, kemudian pilih satu PKM saja. Jadi, jangan kan ada ketentuan tuh satu PKM berapa anggota, kemudian sebagai ketua atau pengusul kalau teman-teman yang PKM k produk makanan sebaiknya mencari anggota yang dari tata boga atau dari kimia atau dari biologi misalkan. Kalau tadi kan ada yang menggunakan ganggang ya, kalau ganggang -gang kan teman-teman harus tahu teorinya dari teman-teman. Jadi silakan baca buku, buku pedomannya, tentukan satu PKM apa yang mau dibuat. Yang kedua adalah perhatikan syarat administrasi. Uh, susunan proposalnya, penulisannya, format uh, proposal, kemudian uh, halaman persetujuan, dana yang diusulkan berapa, uh, data identitas pengusul, nah itu semuanya sudah ada di sini, diikuti saja semuanya. Gitu. Kemudian berikutnya baru deh ke substansial, seperti tadi bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa, dan seterusnya. Jadi silakan dibaca buku pedoman ini, kalau dulu sebelum studi saya juga menjadi pembimbing tapi karena sekarang masih studi jadi tidak bisa menjadi pembimbing untuk proposal. Tapi teman-teman di sini yang nanti mau bertanya ke saya nanti silakan aja dikirim proposalnya atau dikumpul ke panitia, nanti saya bisa membaca. Tapi kalau proposalnya sudah jadi ya, kalau hanya bedah ide seperti ini kan saya sudah agak susah melihat tujuan PKM-nya seperti apa. Apalagi hanya ada satu kalimat tadi. Jadi tolong yang mau fokus PKM silakan dibuat proposalnya dengan lengkap. Nanti diajukan ke BEMA atau AMG untuk selanjutnya bisa diusulkan ke pusat untuk mendapat pendanaan. Siapa tahu kalian bisa berbisnis dari PKM ini misalkan, kalau untuk PKMK ya. Kemudian berikutnya apalagi ya. Dan berikutnya silakan dilihat jadwal PKM-nya ya. Jadi teman-teman panitia mungkin nanti berkoordinasi dengan UPT Pekim atau BEM gitu untuk melihat jadwal dari pengunggahan di baik di Simbel Mawa kemudian pengumuman proposalnya dan seterusnya. Jadi jadwalnya itu sangat penting. Dan kalau mau upload PKM jangan di detik-detik terakhir ya. Karena biasanya servernya itu macet atau gagal gitu. Jadi usahakan jauh-jauh hari Baik itu saja Dayu dari saya terima kasih banyak atas undangannya ya. Nanti kapan-kapan saya bisa diundang lagi ya. Baik, Pak Sukma. Terima kasih juga informasinya. Jadi, teman-teman semuanya, demikian bedah ide oleh Bapak Putus Sukma Kurniawan, STMA. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Namun, sebelum itu, karena tadi sudah banyak disimpulkan juga oleh Pak Sukma, di sini saya mengulas sedikit saja. Bahwasannya, sebelum menulis sebuah PKM, kita harus memiliki buku pedoman. Dan selain itu terdapat 8 jenis PKM, yang pertama ada PKM bidang riset, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, penerapan iptek, karsap cipta, futuristik konstruksi, gagasan tertulis, dan PKM ilmiah. Tidak hanya itu, pemilihan PKM juga harus disesuaikan dengan kekuatan dan minat karena setiap PKM memiliki kriteria yang berbeda dari segi pemilihan, proposal, dan pendanaannya. Sebagus apapun ide PKM, jika tidak sesuai dengan syarat administrasi juga akan menyebabkan PKM tersebut gugur di sistem. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang nantinya akan menyusun PKM harus sesuai dengan pedoman PKM yang telah ada. Karena waktu telah menunjukkan pukul 6 lebih 23 menit, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri kegiatan karena tadi kita awali dengan doa, maka sekarang kita tutup juga dengan doa. Doa akan saya pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Kami mohon kepada seluruh peserta kemah untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Oke, Baik, sesi foto bersama akan dilakukan dari slide pertama ya, satu dua tiga. Slide kedua, satu dua tiga. Dan terakhir slide ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, karena sesi foto bersama sudah kita lalui. Saya selaku pembawa acara dan mewakili segenap panitia, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati peserta dan juga Pak Sukma sekalian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kegiatan kemah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup kegiatan ini. Saya ucapkan para mesanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam hormat. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Sukma selaku pemateri, jika memiliki kesibukan dapat meninggalkan room meeting karena akan ada agenda pengumuman untuk peserta pelatihan PKM, ya, terima kasih, Dayu, dan seluruh panitia juga ke teman-teman semua. Ya, jadi tetap semangat membuat PKM, tunjukkan kreativitas masing-masing lewat PKM ini, dan semoga nanti mendapat prestasi yang terbaik. Ya, terima kasih. Nanti saya tunggu lagi undangannya dari panitia. Ya, terima kasih. Ya, saya izin pamit. Okay, ya, pasti, Pak. Iya, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pengumuman kepada panitia dipersilakan. Eh, senandung, seni Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo budaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Selamat Selamat malam para peserta pelatihan kelas ilmiah yang saya banggakan yang telah hadir mengikuti kegiatan pelatihan pada hari ini. Perkenalkan, saya Sugi, selaku panitia, izin menyampaikan pengumuman terkait penugasan selanjutnya. Adapun penugasan selanjutnya, yaitu membuat bab satu dari judul PKM yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan deadline pengumpulan penugasan ini yaitu pada Jumat 9 Juli 2021 saya ulang kembali. Deadline pengumpulan tugas ini yaitu pada hari Jumat 9 Juli 2021. Sekian pengumuman ini saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Tak lupa juga saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang ada di room chat. Sekian dan terima kasih. betul well,